Baik. Selamat pagi, Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera. Kami ucapkan untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman telah hadir. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Rektor Dr. Dani Swaraka Harjono, SHMH MBA, dan selamat datang juga kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi, Bapak Dr. Hulman Panjaitan, SHMH. Selamat datang, Pak. Dan selamat... Selamat pagi, Bapak-Ibu semuanya. Selamat pagi, Pak Hulman. Dan saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Kepala Biro Administrasi Akademik, Ibu Eden Benedika, SIKOM, MIKOM. Selamat datang, Ibu. Dan saya ucapkan juga selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Aposan Salaraja Sinaga, SHMH, selaku koordinator PT Pengirim. Selamat pagi. Selanjutnya, selamat pagi Pak. Selanjutnya saya ucapkan juga selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Pendeta Willem Sairwana, SI, Teol, MTH, dan juga yang terakhir kepada PIC dari Satuan Tugas PPKS Universitas Kristen Indonesia dalam program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini, sekaligus Ibu Wakil Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ibu Dr. Helen Diana Fida, ESOS MIKOM. Selamat datang, Ibu. Terima kasih, pagi. Oke, selanjutnya, kita akan mulai saja langsung kegiatan pelepasan mahasiswa outbound kita pada pagi hari ini. Kita akan buka terlebih dahulu dengan doa. Yang akan saya tunjuk minta dengan kasih ya, dari rekan-rekan mahasiswa. Kita akan tunjuk random untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin kepada saudari Joyce Elma. Baik, Bapak, Ibu, dan kalian, sebelum kita memulai acara kita di pagi hari ini, mari kita awali dengan doa bersama. Saya pimpin dengan kepercayaan saya, Kristen. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, di mana pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk membuka mata kami, untuk menghirup udara di pagi hari ini. Dan di pagi ini kami bersyukur bisa bertemu dengan pemimpin-pemimpin kami dari kampus dan teman-teman seperjuangan PMM Batch 3 di kesempatan di pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, terlebih untuk kegiatan dan acara yang kami laksanakan di pagi hari ini, yaitu pelepasan outbound dari kampus Universitas Kristen Indonesia menuju ke universitas penerima masing-masing. Tuhan berkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga acara ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu telah kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih, Saudari Joyce, sudah bersedia memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uki. Mohon untuk semuanya untuk on cam. Thank you.
Universitas Kristen Indonesia, universitas kita, perlambang ilmu dan budaya bangsa, turut membina pendidikan kita, bergerak maju membangun alam semesta, bekerja penuh kasih dan bakti, melayani bukan dilayani. Universitas kita, perlambang ilmu dan budaya bangsa, turut membina pendidikan kita. Dan kami mahasiswa-mahasiswinya, bersama ngajar ilmu dan cita-cita, mengabdi membina. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam sesi pembekalan materi oleh satuan tugas PTKS, yaitu Ibu Dr. Helen Diana Fida, S.Pos.M.Hukum. Halo Ibu Dr. Helen. Selamat pagi, saya izin share. Boleh ya? Ya, diperbolehkan Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Oke, baik. Sebentar. Sebelumnya selamat pagi kepada Pak Hulman dan Bapak Ibu semuanya, saudari-saudari semuanya, adik-adik semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ini pagi-pagi, tapi kita sudah bahas hal yang agak berat. Semoga semua masih atau sudah semangat ya untuk mendengarkan hal ini, karena ini masih pagi, tapi kita langsung ngomongin soal kekerasan seksual gitu ya. Tapi ini sangat penting bagi adik-adik semua yang nantinya akan inbound ya di kampus-kampus yang memang sudah adik-adik pilih gitu ya, atau teman-teman pilih. Baik, tanpa berlama-lama, oke. Ya, saya akan sedikit memaparkan. Sebetulnya ini ada, materi ini ada atau tertulis jelas di Permendikbud mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Ya. Kenapa ini ada? Pembahasan ini ada. Sebentar ya. Pembahasan ini ada karena adanya peraturan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau yang biasa disingkat menjadi Permendikbud Ristek ya dari Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2022. Nomor 30 sebetulnya ini adalah nomor 30 tahun 2021 permennya, tapi memang akhirnya baru disahkannya ya itu atau dipublikasikan itu di tahun 2022. Tentang apa? Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kenapa ini penting? Karena ternyata berdasarkan hasil riset, ya, banyak sekali terjadi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang selama ini tidak disadari atau sebetulnya disadari oleh teman-teman akademisi, namun tidak ada yang berani speak up atau bingung apakah ini betul-betul bentuk kekerasan atau tidak. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Kekerasan seksual di sini saya sudah tuliskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
dengan penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa yang namanya kekerasan seksual itu bisa dalam berbagai macam bentuk. Ya, karena ada relasi kuasa, kalau di dalam kampus kadang misalnya kita sering dengar, atau mungkin kasus-kasus yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar itu, misalnya dari dosen kepada mahasiswanya, atau dari pimpinan kepada bawahannya, atau di sini berdasarkan gender, bahwa perempuan itu cenderung lebih sering atau lebih banyak mendapatkan kekerasan seksual dibandingkan laki-laki. Karena apa? Kembali lagi adanya ketimpangan relasi kuasa. Bahwa laki-laki selama ini dianggap sebagai kaum yang paling kuat, dan perempuan itu kaum yang paling lemah. Nah, ini yang sering mengakibatkan munculnya kekerasan seksual. Ya. Nah, kemudian kekerasan seksual itu apa saja? Kekerasan seksual itu mencakup berbagai macam tindakan yang dilakukan secara verbal, artinya secara ucapan ya, dengan kata-kata, atau juga dalam bentuk non-fisik. Non-fisiknya itu yang bagaimana? Non-fisik itu kekerasan yang bisa berakibat kepada gangguan psikologis terhadap seseorang. Kalau fisik sudah jelas, ada interaksi fisik. Dan juga kekerasan seksual itu bisa dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ini yang sekarang banyak terjadi, yaitu kekerasan gender berbasis online. Ya, kita sering mendengar ini, bagaimana sih orang atau pihak-pihak merasa dilecehkan lewat pesan-pesan yang disampaikan dalam grup WA atau dalam WA atau lewat DM di sosial media dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini sekarang teknologi ini yang menjadi tantangan terbesar kita ya untuk mengatasi yang namanya kekerasan seksual ini. Nah, siapa saja yang menjadi sasaran dalam pencegahan seksual, terutama di kalangan pendidikan, dan dalam hal ini adalah universitas untuk pendidikan tinggi, sasaran itu mencakup mahasiswa, pendidik, dalam hal ini adalah dosen, kemudian tenaga kependidikan, atau di sini kita sebut juga sebagai staf administrasi atau sekretariatan, warga kampus ini adalah semua yang terlibat dalam aktivitas kampus, ya, bisa security, cleaning service, kemudian ada yang namanya juga yang terakhir masyarakat umum, yaitu siapa saja yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma. Ya, jadi ada 5 sasaran dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh Permen Dikbud Ristek nomor 30. Apa saja yang dimaksud dengan kekerasan seksual atau meliputi apa saja? Ada kurang lebih sekitar 21 jenis kekerasan seksual atau hal-hal yang bisa dianggap sebagai kekerasan seksual. Saya akan secara cepat saja tapi cukup detail, saya rasa saya bisa menjelaskan. Yang pertama, ini mohon disimak baik-baik karena ini mungkin saja bisa terjadi atau tanpa sadar kita lakukan ketika nanti teman-teman ada di dalam lingkungan atau berkuliah di kampus yang inbound nantinya, tempat kalian. Atau mungkin saat ini kalian tahu atau pernah melihat orang yang mengalaminya. Nah, ini tidak boleh sampai terjadi dan harus kita antisipasi. Ya, kalau sampai ada yang melihat kejadian ini, maka harus segera dilaporkan. Apa saja kekerasan seksual itu yang disampaikan oleh di permen tadi? Yang pertama adalah menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Kita kadang-kadang suka bercandanya kelewatan nih, ya teman-teman mahasiswa, saya juga pernah jadi mahasiswa ya, sekitar 20-an tahun yang lalu saya jadi mahasiswa S1 juga, itu kadang kita bercanda suka kelewatan. Ngomongin atau melecehkan tampilan seseorang. Ya, misalnya nih contohnya, sebelumnya saya mohon maaf kalau bahasa saya sedikit vulgar dalam menyampaikan materi hari ini, tapi ini perlu diketahui, dan inilah fungsi dari materi yang memang saya sampaikan supaya kita semua tahu bahwa hal-hal yang kita anggap bercanda
ternyata itu bisa menjadi bumerang karena sekarang masuk di dalam skop kekerasan seksual. Jadi contohnya ketika kita menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik orang atau kondisi tubuh. Mohon maaf ya, ih itu cewek kok payudaranya gede banget ya. Nah, kita bercanda, tapi itu sudah bentuk pelecehan dan kekerasan seksual. Ya? Atau mungkin ada teman kita yang mengalami pergumulan dalam gendernya. Terus kita ngomongin, ih kok kayak bencong sih? Nah, itu tidak boleh. Itu bentuk salah satu bentuk kekerasan seksual. Ya? Jadi harus hati-hati ketika kita menyampaikan ujaran. Dan kita bisa dituntut karena sudah ada permen yang mengatur ini. Yang kedua, ini sangat fatal, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Ada ya mungkin orang-orang tertentu yang memang punya kelainan, kalau saya bilang ya, kelainan dalam hal orientasi seksual atau bagaimana dia melihat seksualitas itu, kadang ada orang yang suka menunjukkan alat kelaminnya tanpa persetujuan orang di sekitarnya atau dalam hal ini adalah korban. Nah, itu masuk di dalam kekerasan seksual. Nah, poin yang ketiga, ini sampai saya kasih bold dan saya warnain, karena ini kadang sering kita lakukan tanpa sengaja. Atau kalaupun disengaja, kita pikir ini juga seperti yang poin pertama, bercandaan. Yang pertama, kita sering menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, atau lelucon, atau siulan. Nah, ini parah ini, siulan yang bernuansa seksual pada korban. Kalau rayuan sudah jelas misalnya, ih cantik banget sih kamu, ih seksi banget sih. Nah itu sudah bisa bentuk kekerasan seksual. Apabila korbannya tidak, atau orang yang dituju dengan kata-kata itu tidak merasa nyaman. Ya, nah siulan yang selama ini kita anggap mungkin salah satu bentuk bercanda, ketika ada perempuan lewat gitu ya, kita siulin gitu. Apalagi dengan komentar cantik, terus disiulin. Sayang aja saya nggak bisa bersiul ya, jadi saya nggak bisa mencontohkan gitu ya. Ya, kalau misalnya disiulin, nah itu sudah bisa masuk dalam kekerasan seksual. Terlebih lagi kalau memang orang yang kita siulin ini merasa tidak nyaman, kita bisa dituntut. Jadi ini teman-teman yang laki-laki, ya terutama yang laki-laki nih, kalau kalian melihat ada perempuan lewat cantik, cukup dipuji di dalam hati. Ya, nggak perlu disiulin. Nggak perlu dikomentarin cantik, seksi, nggak usah. Ya, jangan. Disimpan aja dalam hati, dalam kepala kalian bilang, ih cantik ya makhluk ciptaan Tuhan ini gitu ya. Jangan disiulin dan jangan diucapkan. Oke. Nah, berikutnya yang termasuk dalam kekerasan itu adalah menatap korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman. Jadi kalau sama seperti yang poin sebelumnya, kalau ada makhluk Tuhan yang cantik dan ganteng lewat di depan kita, ya teman-teman, jangan dipelototin, jangan kalian mukanya tuh yang kayak, kalau bahasanya anak-anak sekarang, nafsu banget sih ngelihatnya. Nah itu jangan. Itu bisa masuk dalam kekerasan seksual. Kalian bisa dituntut. Ya. Nah berikutnya, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, atau video yang bernuansa seksual. Terlebih lagi kalau memang korbannya sudah melarang. Ya, ada orang-orang yang memang kadang niatnya cuma bercanda, kirim-kirim foto atau gambar atau video yang mungkin ada unsur seksualnya. Tapi kalau orang tidak suka dengan apa yang kita kirim, itu maka kita bisa mendapatkan sanksi hukum. Ya, itu tidak boleh, itu bentuk kekerasan seksual. Berikutnya, mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan visual dari korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Jadi kalau misalnya nih ada teman perempuan yang mungkin bajunya agak terbuka, kena angin, dia pakai rok, terus tiba-tiba ada angin, keangkatlah ini roknya, terus kalian videoin. Nah itu tidak boleh. Ya, itu bisa dituntut karena dianggap kalian merekam tanpa persetujuan. Apalagi kalau sampai akhirnya kalian edarkan video itu. Lihat nih, seksi deh dia ditunjukin. Nah, itu makin jadi masalah buat kalian. Ya, jadi sudah kena pasal merekam, ya kan? Kemudian mengedarkan pula. Ya, jadi ini harus hati-hati.
Nah, berikutnya adalah mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Ini sering terjadi ketika hubungan berpacaran atau teman dekat, ya. Kadang-kadang teman-teman saking cinta dengan pasangannya suka dibujuk, coba dong foto lagi pakai baju berenang misalnya, lagi berenang pakai baju baju berenang. Nah, baju berenang otomatis agak terbuka kan, agak seksi. Nah, ketika kalian kirim fotonya, ya, mungkin niatnya kirim cuma ke pacar kalian misalnya. Tapi kemudian pacar atau teman kalian ini mengunggah foto tersebut menjadi story-nya atau justru di-share ke teman-teman yang lain. Nah, itu bisa menjadi pasal dalam kekerasan seksual. Ya. Nah, ini juga terkait dengan poin berikutnya, ya ini tadi ya, menyebarkan informasi terkait tubuh atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan. Kita tidak boleh asal kirim foto, tidak boleh asal mengunggah foto-foto pribadi dari orang lain. Bahkan saudara atau teman terdekat kita pun tidak boleh apabila tanpa persetujuan dari orang tersebut. Ya. Nah, berikutnya, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi atau pada ruang yang bersifat pribadi. Nah, ada beberapa kampus atau beberapa tempat yang memang mungkin toiletnya antara perempuan dan laki-laki itu bersebelahan. Mungkin di atasnya itu ada bolongnya ya, sekatnya artinya tidak sampai atas. Nah, itu seringkali disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk mengintip. Ya, jadi misalnya yang laki-laki di sebelahnya tahu ada perempuan nih lagi di sebelah, dia mengintip. Nah, itu tidak boleh. Itu bisa dituntut sebagai bentuk kekerasan seksual. Ya. Atau jangan-jangan yang perempuan mengintip, ya ada cowok ganteng nih yang dia suka, dia intip. Nah, itu tidak boleh. Ya. Ingat, kekerasan seksual itu bukan hanya terjadi kepada perempuan, tapi juga kepada laki-laki. Jadi tidak selamanya yang saya bicarakan saat ini adalah untuk perempuan, tidak. Hal-hal ini juga bisa terjadi kepada laki-laki, ya. Nah, berikutnya, membujuk, menjanjikan dan menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui. Nah, ini misalnya dalam bentuk perkuliahan atau pembimbingan, ya. Jangan sampai teman-teman dalam nanti melakukan perkuliahan ada ancaman atau dari senior, entah dari dosen atau dari staff pendik yang mengancam kalian bahwa kalau kalian tidak mau melakukan kegiatan seksual, misalnya disuruh kirim foto seksi atau disuruh cium atau boleh dipegang-pegang gitu ya, nanti kalian nilainya jelek, nanti kalian nggak lulus. Nah, itu tidak boleh. Itu adalah bentuk kekerasan seksual dan kalian boleh mengadukan. Kalian punya kekuatan hukum untuk itu. Ya. Berikutnya, memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Nah, ini juga nggak boleh. Kalau misalnya di dalam kelas nanti ada dosennya atau senior kalian ya yang kasih hukuman karena kalian nggak ngerjain tugas atau apa, kemudian sanksinya bernuansa seksual. Misalnya kalian disuruhnya tarik perut atau joget seksi. Nah, itu juga sebetulnya tidak boleh. Apalagi sampai kalian disuruhnya melakukan hal-hal yang merupakan aktivitas seksual. Itu sangat tidak boleh. Ya. Nah, yang berikutnya adalah menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Ya. Kita harus hati-hati ketika kita menyentuh seseorang dan orang itu tidak merasa nyaman, itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Jadi teman-teman hati-hati ya, apalagi nanti kalian kan akan masuk ke kampus di mana kulturnya, budaya sehari-harinya berbeda. Tidak semua orang bisa dengan santai kalian tepok, apakah lagi kalian rangkul, kalian peluk. Ya, kalau mungkin di sini, di UKI gitu ya, di sekitar kalian teman-temannya karena sudah akrab bisa asal peluk gitu kan, bisa cium pipi kiri pipi kanan kalau ketemu gitu ya. Nah, nanti di tempat kalian selama kalian inbound harus kalian amati dulu. Adaptasi dulu bagaimana kondisi di sana. Jangan apa yang kalian biasa lakukan di sini di UKI
kalian bawa ke kampus kalian sana dan ternyata tidak cocok, itu nanti kalian bisa kena pasal, ya, sebagai bentuk kekerasan seksual. Jadi hati-hati ya, jangan asal pegang, jangan asal peluk orang lain. Apalagi kalau orang tersebut tidak merasa nyaman. Baik itu dilakukan ke sesama perempuan atau sesama laki-laki, atau apalagi ke berbeda jenis kelamin, itu harus hati-hati. Ya. Nah, yang berikutnya membuka pakaian tanpa pakaian korban tanpa persetujuan. Ya, ini sudah tentu tidak boleh. Ya. Jangan pernah kita membuka pakaian orang lain tanpa persetujuan. Yang berikutnya, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Seperti bentuk perkosaan, ya, atau misalnya meminta orang melakukan transaksi dan kegiatan seksual dengan memaksa. Itu tidak boleh. Dan berikutnya, mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual. Ini juga tidak boleh. Ya. Segala hal yang bentuknya kekerasan seksual itu ada pasalnya dan dilarang. Berikutnya, melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi. Ini yang kadang-kadang masih disalahartikan oleh masyarakat kita, bahwa yang namanya perkosaan itu terjadi penetrasi. Padahal kekerasan seksual itu meskipun tidak terjadi penetrasi, itu sudah dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Ya, dan itu ada hukumnya. Kemudian melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. Ini juga tidak boleh. Memaksa atau memperdaya korban untuk melakukan aborsi. Jadi bagi teman-teman, kalau sudah mendengar atau ada mungkin di sekitar kalian yang mungkin melakukan tindakan atau hubungan yang terlalu intim sehingga dia hamil, kemudian pasangannya atau ada orang tertentu yang memaksa dia untuk melakukan aborsi, maka dia harus segera dilaporkan karena melakukan bentuk kekerasan seksual. Ya. Nah, kemudian memaksa dan memperdaya korban untuk hamil. Ada juga ada orang yang memaksa supaya orang atau korban itu hamil. Itu tidak boleh. Kemudian membiarkan. Nah, ini juga tidak boleh. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja dan atau melakukan perbuatan seksual lainnya. Kalau kita membiarkan ada kejadian seksual terjadi di sekitar kita, itu kita juga bisa kena pasal. Jadi kalau kalian melihat ada hal-hal atau poin-poin yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya terjadi di lingkungan kalian dan kalian melakukan pembiaran, maka kalian bisa kena pasal. Kalian juga bisa mendapatkan hukuman karena dianggap melakukan pembiaran. Jadi seandainya kalian melihat ada kejadian kekerasan seksual yang terjadi, harus berani speak up, berani bicara, berani untuk melaporkan. Ya. Nah, tadi ada poin-poin yang sebelumnya saya sampaikan, kalau ada persetujuan dari korban, ya. Nah, ini juga jangan sampai disalahartikan. Yang dimaksud dengan persetujuan korban dan persetujuan korban itu dianggap tidak sah dalam hal beberapa poin ini. Silakan dilihat. Yang pertama, memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi yang namanya kalau misalnya anak kecil, ya dia kan belum punya pemikiran yang dewasa. Disuruh cium, disuruh duduk di pangkuan, ya dia nurut aja. Kemudian ketika terjadi pelecehan, dibilang, oh dianya mau kok, korbannya setuju. Ya tentu saja dia tidak menolak, karena dia tidak mengerti. Ya dia tidak tahu bahwa dia harus mengatakan setuju atau tidak. Jadi itu akan gugur ketika memang mau dibilang atau dianggap itu sebagai persetujuan korban. Yang berikutnya, mengalami situasi di mana pelaku mengancam. Kalau ada pengancaman, maka itu tidak akan dianggap atau tidak bisa dibilang sebagai persetujuan korban. Kemudian mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, atau narkoba. Jadi kadang-kadang kasus yang terjadi terkait perkosaan atau pelecehan, pihak korban ini atau korban itu biasanya diberi di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol, sehingga tidak sadarkan diri. Ketika tidak sadarkan diri, apapun yang dilakukan oleh pelaku, itu dia tidak sadar. Sehingga ketika disuruh buka baju, ya dia buka baju. Disuruh ngapain, dia ngapain. Gitu ya. Nah, itu
dianggap tidak sah, ya. Kemudian bahwa korban itu mengalami sakit tidak sadar atau tertidur. Ketika kita sedang tidak tidur, ada orang yang kalau tidur itu sangat deep sleep, artinya dia betul-betul pulas sampai dia kadang tidak sadar apa yang terjadi di lingkungannya. Gitu. Nah, itu seringkali juga di atau mengalami pelecehan, nah, itu tidak bisa dianggap sebagai persetujuan korban. Kemudian memiliki kondisi fisik atau psikologis yang rentan. Misalnya orang tersebut mengalami kelumpuhan. Atau mungkin buat teman-teman atau saudara-saudara kita yang memang Down syndrome, nah itu tidak boleh. Itu tidak bisa dianggap sebagai ada persetujuan dari korban. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah mengalami kondisi terguncang. Kalau orang sedang dalam kondisi shock, itu dia tidak mungkin bisa mengatakan dia setuju melakukan sesuatu. Jadi itu dianggap tidak sah. Statement misalnya pelaku mau bilang, oh ada kok persetujuan dari korban ya, jadi nggak bisa. Enam poin ini dianggap tidak sah, gitu ya. Jadi orang tidak bisa mengklaim adanya persetujuan dari korban. Nah, berikutnya, ya, untuk pencegahan ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi. Yang pertama membentuk satuan tugas, yang kedua menyusun panduan, yang ketiga, nah ini ya, ini harus kalian perhatikan, yaitu membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus atau di luar area kampus. Jadi kepada teman-teman sekalian, kita berkuliah di lingkungan kampus. Ya, maka pertemuan itu dilakukan di dalam kampus. Kalaupun dan di jam operasional kampus. Kalaupun harus ada kepentingan di luar itu, misalnya ada proses pembelajaran di luar, maka harus ada persetujuan dari ketua program studi. Kenapa ketua program studi? Karena mereka yang punya kuasa terhadap kegiatan akademik. Ya. Jadi jangan sampai membiarkan atau mengizinkan terjadinya interaksi di luar jam kampus atau di luar kampus, apalagi hanya melibatkan dua orang, artinya pelaku dan calon korban atau korban. Nah, itu harus berhati-hati. Dan yang terakhir untuk pencegahan adalah berperang aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Nah, untuk Satgas PPKS, ya, atau Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, yang selanjutnya bisa disebut dengan Satgas, itu fungsinya adalah melakukan pencegahan, ya, dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perguruan tinggi sendiri dalam melakukan penanganan. Yang pertama, pendampingan, harus ada perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Jadi apabila kalian melihat atau mengalami kekerasan seksual, maka kalian harus berani untuk melaporkan, karena perguruan tinggi wajib untuk melakukan penanganan dan melakukannya melalui 4 tahapan ini. Nah, berikutnya, dalam pelaporan, apabila kalian melihat atau mengalami kekerasan seksual, itu bisa dilaporkan melalui via telepon, melalui pesan singkat elektronik seperti WA, atau mungkin ada beberapa kampus yang memiliki call center-nya dalam sosial media, jadi bisa di DM, di direct message ke sosial media mereka, dan juga ada email melalui surat elektronik atau email, dan juga bisa melaporkan lewat halaman resmi dari perguruan tinggi tersebut. Jadi jangan pernah takut untuk melaporkan setiap tindak kekerasan seksual yang kalian lihat atau kalian alami. Nah, untuk UKI sendiri, saat ini karena Satgas UKI masih dalam proses, maka kami sudah memiliki yang namanya POSAPA, Pos Sahabat Perempuan dan Anak di Universitas Kristen Indonesia. Cara pengaduannya bagaimana kalau untuk di lingkungan UKI sendiri? Kalian bisa datang ke LPPM UKI, ya, yang di belakang itu dekat lapangan bola, atau kalian bisa menghubungi via WA atau telepon ke nomor telepon yang tertera di layar ini. Ya. Jangan pernah takut untuk melaporkan. Saya rasa nanti juga di tempat-tempat kalian, ya,
di kampus-kampus yang akan kalian datangi ini ada, entah dalam bentuk posapa atau satgas yang memang sudah disediakan untuk menampung atau mendengarkan keluhan atau pelaporan dari teman-teman semua apabila mengalami kekerasan seksual. Jangan pernah takut untuk speak up, karena kalian memiliki otoritas atas diri kalian. Gitu ya. Jadi stop kekerasan seksual. Terima kasih, itu mungkin sedikit pembekalan dari saya. Nanti kalau mau ada tanya jawab atau sesi yang lain, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Helen atas pemaparan materinya seputar kekerasan seksual yang harus kita hindari ya. Dan khususnya nanti kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi menjadi perhatian ya di lingkungan nanti yang baru, mungkin bagi adik-adik semua. Nah, terus bertemu dengan teman-teman baru juga, nanti pihak-pihak sivitas yang baru. Jadi ada ya dapat juga, kita harus berhati-hati karena pelecehan juga itu sekarang dapat terjadi secara online ya. Jadi nggak hanya yang konvensional seperti yang kita tahu, tapi online juga bisa terjadi. Tadi juga Ibu Helen telah memaparkan ada beberapa jenis kekerasan seksual, serta tadi ada breakdown juga seputar beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan dan yang harus sama-sama menjadi perhatian kita sehingga nanti di lingkungan baru kalian, kalian bisa lebih waspada seperti itu. Terus jangan lupa kepada teman-teman juga di kampus inbound-nya, ada juga nanti Satgas PPKS ya Ibu Helen ya, yang bisa tentu kalian bisa nanti adukan jika pahit-pahit ya, semoga saya tidak ada sesuatu terjadi yang menimpa kalian, itu bisa kalian laporkan kepada Satgas PPKS kampus tersebut. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Helen atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan ke sesi renungan penguatan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Willem Sairwona, SSI Teol, MTH. Halo, selamat pagi Bapak Pendeta Willem. Apakah sudah bergabung? Selamat pagi juga. Selamat berjumpa Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa. Baik. Mohon izin Pak Diardo. Iya, Ibu. Terkait dengan PPKS, tidak ada katanya jawab? Mungkin setelah di akhir, boleh Bu. Oh, baik. Ibadah. Terima kasih. Terima kasih, baik. Iya, baik. Oke, selanjutnya kita akan ke dalam sesi renungan penguatan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Willem Sairwona, SSI Teol, MTH. Kepada Bapak Pendeta Willem, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon izin Pak Diardo, kemarin saya tanya, kalau ibadah ada lagu-lagunya enggak? Oh, kalau ibadah, kita konsepnya renungan penguatan saja Pak. Oh, dari itu kan ibadah ya? Karena iya, saya enggak siap lagu, Ibu Bapak. Iya. Iya, iya. Oke. Baik, berarti langsung aja ya, enggak ada nyanyi-nyanyi gitu? Iya, langsung ke renungan penguatan saja oleh Bapak ya, ya. Pendeta. Berarti nanti mohon izin saya bisa share screen ya. Iya, baik Bapak Pendeta. Ya, shalom. Selamat pagi yang terkasih Bapak WRAI. Shalom yang terkasih Bapak Ibu dosen yang juga hadir saya lihat. Juga adik-adik rekan-rekan mahasiswa yang akan berangkat dalam rangka pertukaran mahasiswa ya, merdeka untuk angkatan yang ketiga. Juga nampaknya ada orang tua ya yang hadir ya? Ada Pak Pendeta. Oke, baik. Senang juga bisa berjumpa dengan ibu bapak, ayah ibu dari orang tua anak-anak yang akan diutus oleh UKI berangkat ke kampus yang lain dalam rangka pertukaran mahasiswa. Kami senang sekali Bapak Ibu untuk kepercayaan Bapak Ibu mengirimkan anak-anaknya ya untuk dididik di UKI, dan Bapak Ibu tidak salah, mereka menjadi salah satu dari sekian banyak ya, dari mereka menjadi sedikit saja dari sekian banyak mahasiswa UKI yang beruntung untuk diutus pergi ke dalam kegiatan
tingkat nasional ini. Oke, baik kalau begitu Bapak Ibu, tidak berpanjang kata lagi, mari kita boleh siapkan hati, kita akan berdoa, memohon pertolongan Tuhan, sehingga apa yang nanti kita baca dan renungkan boleh berguna, bermanfaat buat kita, khususnya adik-adik yang akan berangkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk kasih dan anugerah Tuhan atas kebaikan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami boleh berkumpul, bersekutu dari tempat kami masing-masing secara online dalam media virtual ini, untuk kami boleh saling mengisi, mengasah, kami boleh saling dikuatkan dan menguatkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kami sungguh rindu, walaupun secara fisik kami tidak berjumpa, tidak berkumpul, tetapi biarlah secara roh, secara spirit, Allah Roh Kudus boleh mengikat satukan kami, khususnya ketika kami sesaat lagi akan membaca dan merenungkan firman. Roh-Mu yang kudus juga kiranya boleh menolong kami untuk bisa menghayati lebih jauh sabda Tuhan dan mampu melakukan sabda-Mu ya Tuhan dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Khususnya kepada adik-adik yang akan berangkat mengikuti program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka ini. Biarlah Tuhan juga boleh menolong kami dari UKI, untuk kami juga boleh bisa membackup, mendukung mereka, sehingga keberadaan mereka sungguh berarti dan mereka terlindungi, mereka juga jadi berkat di sana dan pulang membawa sukacita dan berkat bagi kami di UKI, maupun juga bagi para orang tua yang tentu sangat rindu anak-anaknya berhasil dalam perkuliahan mereka di UKI. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit sabda-Mu, Tuhan urapi dan kuduskan. Inilah doa kami Bapa, ampuni semua kelemahan, dosa dan salah kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami membaca Alkitab dan merenungkan sabda Tuhan di pagi ini. Amin. Baik, Ibu Bapak yang terkasih, tema renungan yang saya siapkan buat kita sekalian sesuai dengan arahan yang diberikan, yaitu ibadah pengutusan. Apa artinya pengutusan? Artinya rekan-rekan, adik-adik yang ada saat ini akan disuruh pergi, ya, diutus. Kemana? Ke lokasi kampus lain yang sudah ditentukan sesuai dengan pilihannya teman-teman. Ya, tentu satu sisi kami sebagai UKI senang ya karena adik-adik rekan-rekan boleh berhasil untuk berangkat, tapi di sisi lain sebagai ya manusia kami juga agak khawatir, agak cemas ya karena teman-teman akan pergi jauh dari UKI, jauh dari lingkungan di mana teman-teman bisa dengan cepat berkomunikasi, memohon bantuan dan lain sebagainya. Bahkan saya juga yakin orang tua pun juga agak cemas ya. Dalam contoh kasus di prodi kami, prodi Pak, ketika mereka hendak memilih, selain mereka berkonsultasi dengan Bapak Ibu dosen PKM-nya, kami meminta mereka juga untuk konsultasi sama orang tuanya, ya, apakah orang tuanya berkenan mengizinkan dan mendukung kepergian mereka ke sebuah wilayah, kota atau desa atau negeri yang tidak diketahui secara pasti atau sebelumnya. Nah, oleh karena itu sesuai dengan ibadah pengutusan, maka saya memilih satu bacaan Alkitab yang juga sifatnya mengutus, ya, yang bisa kita baca, kita buka bersama dari Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya di tempatnya masing-masing atau ya juga boleh melihat di screen yang ada sekarang ya. Baik, kalau Bapak Ibu lihat di judul itu, maka rekan-rekan adik-adik yang akan berangkat ini mereka masuk angkatan yang ketiga ya. Kita bersyukur UKI dipercayakan oleh pemerintah setelah menjadi kampus unggul ya. Kita mendapat kepercayaan, bahkan sebelumnya juga ya, sebelum unggul pun setahu saya kita sudah mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa merdeka di angkatan yang pertama. Dan puji Tuhan kepercayaan itu terus dipercayakan hingga saat ini dan sudah memasuki angkatan yang ketiga. Nah, adapun judul renungan, nah ini dari Matius 10 ya, ayat 16. Bapak Ibu bisa melihat di screen
judul renungan Cerdik dan Tulus. Ya, bunyi ayatnya begini, Bapak Ibu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, IWP yang terkasih, coba perhatikan gambar di sebelah kanan. Ya. Sebelah kanan saya, itu ada gambar domba, okay, dan kumpulan serigala. Nah, Bapak-Ibu bisa bayangkan bagaimana kecemasan, ketakutan dari tiga ekor domba. Ya. Anggaplah itu adalah ibu domba, ayah domba, dan anak domba. Ya. Tiga orang domba, kok tiga orang? Tiga ekor domba, ya, di tengah-tengah kawanan serigala aja mereka udah cemas, mereka udah khawatir, Bapak-Ibu. Kenapa? Karena mereka lemah, mereka tidak bisa. Apalagi kalau ya tinggal seekor saja. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam bahasa ya Yunani-nya, aku mengutus kamu ibarat domba di tengah-tengah serigala, maka kata domba itu ya probaton itu dalam arti tunggal, ya. Sebaliknya serigala itu lukos itu dalam arti jamak. Nah, jadi IWP yang terkasih, ya, di situ kita bisa coba membayangkan tiga ekor domba di kawanan serigala aja itu ya ngeri-ngeri sedap. Itu situasi yang tidak menyenangkan, berbahaya, bahkan sangat mengancam keselamatan jiwa mereka. Apalagi kalau ya, Alkitab katakan, ya, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba atau satu ekor domba, nah, di tengah-tengah serigala atau lebih tepat lagi kawanan serigala. Nah, jadi bagian Alkitab ini dilatar belakangi oleh perintah atau pesan Yesus yang mengutus 70 murid. Ya. Untuk apa? Untuk melanjutkan tugasnya atau membantu tugasnya dalam membawa atau memberitakan kabar baik atau Injil. Nah, Yesus sendiri, dia hanya satu orang. Sebagai manusia, Yesus tidak bisa ada pada saat bersamaan di banyak tempat. Sebagai manusia, dia tidak omnipresent. Walaupun sebagai Allah, dia tentu omnipresent. Omnipresent itu adalah serba ada, di mana saja. Nah, maka dalam keterbatasan sebagai manusia, Yesus butuh perpanjangan tangan. Yesus butuh kerjasama atau mitra dalam menjalankan mandat yang Allah berikan untuk membawa kabar baik bagi seisi dunia. Saya membayangkan saat ini, teman-teman, Uki ya tidak bisa secara fisik ya. Uki hanya ada di wilayah Cawang dan di Ponegoro, kampus Cawang dan di Ponegoro. Uki tidak bisa kemana-mana. Nah, secara fisik tidak mungkin kita pindahkan gedung ke sana kemari, ya memindahkan orang dan seterusnya. Tetapi Uki punya mandat, punya tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa se-Indonesia. Kenapa? Karena ada nama Indonesianya, Bapak Ibu. Ya, Uki atau nama Uki itu nama yang unik, nama universitas ini. Ada akademiknya universitas, ada agamanya Kristen, dan ada kebangsaan, ada Indonesianya. Dengan kata lain, Uki walaupun hanya di Jakarta, tetapi Uki punya mandat untuk mencerdaskan seluruh bangsa, kehidupan bangsa. Nah, disinilah saya melihat keberadaan rekan-rekan yang akan menjadi perpanjangan tangan Uki. Nah, artinya, adik-adik yang akan berangkat, kalian harus ingat, kalian bukan pergi hanya sebagai pribadi saja. Ya, saya sebutkan namanya yang buka kamera. Kalian tidak pergi sebagai Nofrini Gulo saja, atau Natalia saja, atau Joyce Elma saja, atau Devi Rama saja. Ya. Tetapi teman-teman akan pergi dengan membawa nama Uki di belakang. Bahkan juga membawa nama Prodimu. Nah, artinya apa, teman-teman yang terkasih? Ketika teman-teman diutus pada hari ini untuk pergi,
teman-teman ini adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa. Kenapa? Karena kamu pergi tidak hanya membawa dirimu saja. Beda misalnya, kalau Nofrini orang Nias, dia pulang kembali ke Nias, kan orang taunya dia pulang kampung. Tetapi kalau dia pergi untuk dalam rangka pertukaran mahasiswa, maka orang tahu di balik dia, di belakang dia itu ada nama besar UKI yang harus dijaga. Apalagi dengan akreditasi unggul saat ini. Nah, maka teman-teman yang terkasih, sekali lagi UKI tidak bisa kemana-mana, seperti Yesus juga tidak bisa kemana-mana secara manusia, secara fisik, maka kehadiran kalian, ingat, kalian ada perpanjangannya UKI. Oke ya. Nah, oleh karena itu, kembali ke dalam bacaan Alkitab kita tadi, maka Yesus sangat punya perhatian, konsentrasi yang penuh, bagaimana orang yang dia utus ini tidak mengecewakan dirinya atau misi yang dia minta, juga tidak membuat ya, orang yang diutus itu mengalami celaka. Nah, itu. Jadi sama sekali tidak ingin. Kalau rekan-rekan, adik-adik, bapak ibu mengingat beberapa saat sebelum Yesus ditangkap dan kemudian nanti disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga, dalam sebuah kesempatan Yesus mengumpulkan para murid. Dia tahu bahwa waktunya tidak lama lagi, sesaat lagi dia akan pergi, meninggalkan dunia ini, meninggalkan para murid. Maka dia berkata bahwa saya tidak akan membiarkan kamu seorang diri saja. Saya akan pergi betul, tapi saya tidak akan membiarkan kalian seorang diri saja. Saya akan memberikan kepadamu roh penolong, yaitu apa? Roh Kudus, yang kemudian nanti dicurahkan ya, setelah Yesus naik ke surga. Nah, artinya apa? Yesus ketika dia mengutus para murid, dia tidak ingin para murid pergi dengan tangan kosong, pergi tanpa backup, tanpa dukungan, tanpa penyertaan, tanpa urapan. Tapi Yesus ingin memberikan sebuah pesan mandat bahwa kalian pergi tidak sendiri. Nah, itu. Jadi ketika Roh Kudus itu dicurahkan dan para murid pergi dan memberitakan Injil kemudian membangun gereja-gereja di masa awal gereja bertumbuh di daerah Asia Kecil, maka Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan mahasiswa, mereka pergi dengan kuasa dari Tuhan, dengan mandat atau anugerah pertolongan penyertaan dari Roh Kudus. Nah, dengan kata lain, ketika ya, teman-teman akan pergi sebagai mahasiswa yang diutus, maka hal yang kedua, teman-teman tidak pergi sendiri. Ada bekal yang diberikan. Ya. Seperti para murid yang pada saat diutus, ada bekal yang Yesus berikan. Ada mandat, ada pesan, ada ya, nasihat-nasihat yang harus mereka pegang. Itu jadi tuntunan dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka di daerah yang baru sebagai orang-orang utusan itu. Nah, itu. Nah, kalau begitu, hal yang kedua, apa yang akan teman-teman pegang, apa yang akan teman-teman bawa ketika nanti kalian masuk dalam program kampus merdeka, apa pertukaran mahasiswa kampus merdeka ini? Ya. Apa yang harus kalian bawa? Itulah yang hari ini dan mungkin juga hari-hari sebelumnya sudah diberikan dan dipersiapkan oleh kampus lewat berbagai materi. Saya membayangkan hari ini, materi hari ini bukan materi yang pertama. Ya. Saya membayangkan ada materi sebelumnya, persiapan, baik persiapan kamu secara pribadi maupun persiapan di prodi, juga persiapan dari pihak universitas. Dan juga ada persiapan yang diberikan dari pihak kementerian. Nah, itu. Nah, semua itu teman-teman akan menjadi bekal yang harus kamu pegang, jangan kamu lupakan, kamu harus ingat baik-baik untuk teman-teman bisa manfaatkan. Termasuk tadi ya, materi sebelum saya. Tadi ya, Kak Helen atau Ibu Helen sudah menyampaikan materi tentang kekerasan seksual yang juga sering kali terjadi di lingkungan akademik, di lingkungan kampus. Bagaimana solusinya, bagaimana langkah-langkah yang seterusnya itu sudah dipaparkan. Itu contoh teman-teman bekal yang diberikan dari universitas. Nah, harapannya bekal itu tidak kamu lupakan. Gitu.
Ketika Yesus memberikan mandat pada murid, dia memberikan pesan, Yesus juga ingin jangan mereka lupakan itu. Kenapa? Karena nanti di akhir dalam cerita Injil itu, 70 muridnya akan pulang dan melapor hasilnya. Saya membayangkan ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, maka bila kita ingin berhasil, maka teman-teman ikutilah pesan yang diberikan oleh kampus. Sebagaimana murid-murid mengikuti pesan yang diberikan oleh Yesus. Nah, oke ya. Itu hal yang kedua. Ya. Jadi hal pertama tadi, teman-teman pergi membawa nama Uki, seperti murid-murid pergi membawa nama Yesus, karena utusan Yesus. Yang kedua, teman-teman pergi tidak sendiri, ada pembekalan dilakukan, sebagaimana murid-murid pergi tidak sendiri, ada nasihat-nasihat yang Yesus berikan, atau kalau dalam perkembangan gereja, Yesus memberikan Roh Kudus yang menyertai kita hingga saat ini. Lalu hal yang ketiga, rekan-rekan yang terkasih, nah, Yesus mengutus kita kemana? Ya, ini agak mengerikan ya. Diutus kalau dalam gambaran Alkitab, kita seperti seekor domba yang masuk ke kawanan serigala. Jadi, bayangkan lihat di sebelah kanan bawah itu ada satu ekor domba, dan sebelah kiri atas itu ada kawanan serigala buas yang sudah menunggu siap menerkam. Nah, jadi, kalau saya menyimak ya atau merenungkan bagian ini, setiap kali merenungkan bagian ini, maka di sini saya mendapat gambaran bahwa medan yang akan ditempuh, dijalani oleh seorang utusan Tuhan, seorang murid Tuhan di dunia ini dalam profesi apapun, maupun hari ini teman-teman sebagai utusan dari UKI yang akan masuk dalam pertukaran mahasiswa, itu lingkungan yang belum tentu ramah. Nah, ya. Lingkungan yang belum tentu bersahabat. Bersyukur kalau ternyata teman-teman masuk dalam lingkungan yang menyenangkan. Ya. Atau kalau saya kasih contoh, ya, ada beberapa senior kalian yang sudah pernah ngikut ya pertukaran mahasiswa ini di prodi kami, prodi Pak FKIP UKI, dan mereka bercerita itu kepada saya atau kepada kami para dosen. Ya. Ada satu yang bercerita gini, Pak, ketika saya pergi itu saya bingung. Ya, ini contoh ya, mohon izin saya sedikit berbagi. Jadi kebanyakan mahasiswa UKI itu kan rata-rata kebanyakan ya, itu dia Kristiani, entah Kristen Protestan atau Kristen Katolik. Nah, walaupun ada juga yang Muslim ya, ada yang Islam, tapi kebanyakan itu kan Kristen. Nah, ketika dia pergi masuk ke wilayah yang atau kampus yang belum tentu itu mayoritas Kristen, itu saya jadi sebuah tekanan, satu beban buat dia. Nah, itu bukan hanya ya dalam hal keseharian di kampus, interaksi, tetapi juga nanti ketika hari Minggu dia mau ke gereja kemana, itu kadang mudah kadang sulit. Nah, itu tergantung lokasinya ya. Secara khusus ya, satu contoh yang saya mau ceritakan tuh bukan pertukaran mahasiswa, tapi ini yang kampus mengajar. Itu ada mahasiswa prodi PAK yang dia diutus misalnya ke NTB ya, lalu dia mengajar di sekolah negeri sih, tapi kan karena ya lingkungannya adalah mayoritas Muslim, maka ketika dia datang orang rasa aneh lihat dia. Ini mohon izin ya, jadi kalau rata-rata kan semua pakai kerudung, nah dia aneh sendiri karena dia tidak pakai kerudung. Nah, itu ketika dia mulai tinggal dengan bapak kosnya atau apa ya, bapak asuhnya begitu, itu pun tidak mudah. Nah, itu lingkungan bisa langsung menerima dia, rekan-rekan mahasiswa ya. Tapi puji Tuhan, dengan hikmat yang Tuhan berikan, dengan nilai-nilai UKI rendah hati, berbagi peduli, ya bertanggung jawab, disiplin, profesional yang berintegritas. Nah, adik-adik ini atau ya sekarang jadi seniornya kalian itu akhirnya ya bisa diterima. Nah, ya.
bukan hanya di sekolah di mana dia mengajar, tetapi juga di kampung di mana dia tinggal, di lingkungan tempat dia tinggal, rekan-rekan. Saya membayangkan, kalau kamu tidak punya cukup kerendahan hati, tidak cukup mampu berbagi dan peduli, tidak mampu bekerja atau bertindak profesional, bertanggung jawab dan berintegritas sesuai dengan 6 nilai UKI itu, teman-teman, maka belum tentu kamu akan nyaman, aman di tempat kondisi seperti itu. Ya, bisa saja kamu nanti dibully dalam arti disindir, mungkin diolok-olok atau dikata-katain apa begitu dan seterusnya. Ya. Nah, namun bersyukur semua itu bisa dilewati, teman-teman. Hanya memang persoalannya yang tetap tidak terselesaikan adalah kalau mau pergi ibadah. Ya, pergi ibadah itu harus jauh sekali. Ya, dia harus ke kota. Nah, itu. Nah, teman-teman, itu contoh bahwa lingkungan yang akan nanti teman-teman masuki adalah lingkungan yang akan sangat atau tidak sama dengan lingkungan di UKI. Akan sangat menjemuk, teman-teman. Ya. Memang itulah tujuan dari pertukaran mahasiswa ini. Supaya jiwa nasionalisme, semangat kebangsaan di antara sesama anak bangsa, sesama para mahasiswa dari berbagai latar belakang, itu boleh dibangun, itu boleh dipelihara, itu boleh dikembangkan, teman-teman. Nah, itu. Ya, UKI pun juga nanti menerima, ya. Mahasiswa, pertukaran mahasiswa. Betul ya, Pak Deardo ya? Betul, Pak Pendeta. Ah. Karena waktu itu saya juga jadi salah satu narasumber, itu untuk menjelaskan beberapa materi termasuk bercerita tentang nilai-nilai Kristen di UKI ini. Nah, itu. Jadi disinilah sikap menghargai orang lain, sikap menghargai perbedaan, sikap saling toleransi, juga membangun kerjasama ya, walaupun kita berbeda, itu betul-betul diuji. Nah, itu. Oke ya. Jadi hal yang ketiga, teman-teman, ketika kalian akan pergi, tolong ingat lokasi ini beda dengan UKI. Bahkan mungkin juga beda dengan kampung halaman. Dan kalau nanti kamu tinggal misalnya dengan bapak asuh atau ibu asuh, ya itu juga berbeda dengan situasi kamu di rumah. Ya. Maka kalau kita sarankan hal ini seperti seekor domba yang diutus di kawanan serigala, maka kita harus berwaspada. Berwaspada dalam arti ya, kita menjaga perilaku kita, tindak tanduk kita, jangan sampai kita kemudian membuat masalah. Nah, itu. Ya, setahu saya hingga kini mahasiswa yang dikirim oleh UKI pulang dengan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, tidak ada yang dipulangkan. Ya. Ya, setahu saya mungkin ada info yang saya tidak ketahui. Ya, tapi setahu saya minimal di prodi kami itu puji Tuhan, alhamdulillah, haleluya, ya, semua pulang dengan aman. Nah, itu. Itulah harapan kita, itulah doa kita. Maka hal yang keempat, lalu apa yang harus kita lakukan, teman-teman, rekan-rekan adik-adik mahasiswa, supaya ketika teman-teman berada di lingkungan yang baru, bahkan mungkin lingkungan yang tidak ramah dengan kamu, kamu bisa lolos, kamu bisa selamat, kamu bisa pulang kembali dengan damai, dengan sukacita, membawa berkat dan seterusnya. Maka kembali ke bagian Alkitab tadi, Yesus memberikan tips, memberikan solusi. Apa itu solusinya? Ini dia. Nah, ini dia, teman-teman. Solusinya, kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Saya sengaja memilih gambarnya sama-sama putih. Ada si ular yang warna-warni, ada ular yang warna hitam dan seterusnya. Ya. Namun karena ular ini sering diidentikan atau diasosiasikan sebagai hal yang buruk, hal yang negatif, hal yang menakutkan, hal yang membahayakan, maka saya ganti dengan ular yang warna putih. Nah, ini kan ada ular-ular yang bisa yang jinak ya, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu. Ada ular yang bisa dipelihara di rumah, ya, tidak berbahaya. Nah, jadi itulah saya ambil sebagai gambar. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa berhasil, kita bisa lolos? Ya. Bagaimana supaya murid-murid bisa sukses dalam menjalankan mandat yang Tuhan Yesus berikan?
Maka Yesus memerintahkan pada mereka, "Hai murid-muridku, kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Ada dua kata kunci di sini, kata cerdik dan tulus. Ya, yang diumpamakan, diilustrasikan, dianalogikan, cerdik harus seperti ular, tulus seperti merpati. Tetapi sikap yang harus dikerjakan, perilaku yang harus dimiliki itu cerdik dan tulus. Nah, apa yang dimaksud dengan cerdik dan apa yang dimaksud dengan tulus, teman-teman? Ya. Kalau dalam pengertian saya yang sederhana, saya memahami kalau cerdik ya, itu berbicara mengenai kecerdasan intelektual, ya, IQ. Oke, ya, akademikmu, intelekmu, rasiomu, otakmu, akal budimu. Ingat, Tuhan pun ketika meminta atau memberikan hukum yang pertama dan utama, meminta supaya kita mengasihi Dia, Tuhan juga ingin kita mengasihi tidak hanya dengan kekuatan, dengan hati, dengan jiwa, tapi juga dengan akal budi. Nah, itu ya. Artinya, hal pertama Tuhan katakan, ketika murid-murid ingin sukses, ingin berhasil, pakai otakmu dulu. Nah, itu. Ya, dalam bertindak, dalam berpikir. Nah, itu. Atau dalam bahasa yang lain sering digunakan, berpikirlah dua kali sebelum kita bertindak. Baik nanti dalam dunia nyata, ya, ketika teman-teman sudah ada di kampus, juga berinteraksi dengan teman-teman kampus di sana atau juga dengan tempat tinggalnya, ya, maupun juga dalam dunia maya, teman-teman, ya, hati-hati ketika kamu posting aktivitas kegiatan di sana. Jangan sampai postingmu itu mencederai program yang bagus ini. Jangan sampai postinganmu itu menyinggung masalah SARA. Jangan sampai postinganmu itu menyinggung nama baik UKI maupun juga nama baik kampus yang kamu akan tempati saat nanti. Nah, itu. Ya. Maka sekali lagi, kecerdikan, akal budi, hikmat yang Tuhan berikan di otakmu, di kepalamu, gunakan itu baik-baik. Nah, itu. Kalau ada persoalan, ada konflik, ada salah paham dalam grup atau dalam tempat tinggal bersama, dahulukan, ya, memohon hikmat Tuhan. Jangan emosi, jangan mudah sensitif, jangan, aduh, pokoknya ada banyak hal. Nah, kalau hidup bersama, pasti teman-teman akan merasakan. Apalagi bersama dengan orang yang baru saja kalian kenal. Nah, itu. Ya, saya pernah ngobrol dengan beberapa adik-adik di asrama. Wah, itu awal tinggal di asrama itu rumit sekali, teman-teman. Karena berkumpullah mahasiswa dari berbagai wilayah di asrama UKI. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu orang tua yang hadir saat ini, kami perlu sampaikan UKI itu punya asrama mahasiswa, Bapak Ibu. Hanya memang karena kampus fasilitasnya terbatas, asrama itu baru dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa beasiswa dari daerah-daerah tertentu, ya, daerah-daerah yang ada di luar Jawa, yang UKI berikan perhatian supaya bisa membangun pendidikan dan juga kekristenan ada di sana. Nah, itu. Nah, awal-awal mereka hidup bersama tuh rumit, Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, artinya dengan kata lain, rekan-rekan mahasiswa, ketika teman-teman sudah masuk di dalam lingkungan kampus Merdeka, mohon sungguh pada Tuhan supaya otakmu, akal budimu, intelektualmu harus didahulukan. Nah, itu. Ketika kamu ikut kuliah, mengikuti mata kuliah yang ada, jangan sampai nilaimu turun. Nah, itu lagi masalahnya. Ya, memang nanti konversi sih, dikonversi ke UKI. Tapi kan ya malu juga kalau ternyata keluarnya nilaimu jelek, ya, di kampus itu. Ya. Maka walaupun ada yang mengatakan, "Pak, kami senang karena bisa jalan-jalan." Betul, kesempatan. Ya. Bahkan dibayarin juga, ya, dapat uang, ya, kalian dari negara, ya. Nah, tapi ingat, ada tugas yang penting, kamu tuh mahasiswa, ya. Boleh bersantai, boleh bermain, tapi belajar tetap yang pertama. Nah, itu, ya. Maka ketika Yesus utus para murid, yang pertama tuh harus cerdik dulu. Nah, ya. Alkitab memang menceritakan ular ini binatang yang paling cerdik. Sehingga ular inilah yang mengelabui manusia, yaitu Hawa,
sehingga Hawa, apa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan di dalam cerita di kitab Kejadian. Ya. Jadi pakailah hikmat kecerdasan yang kamu miliki seperti ular. Nah, tetapi tidak cukup. Nah, tidak cukup. Kenapa? Karena kalau ular nanti seperti ular di Taman Eden. Ya. Jadi kamu gunakan intelektualmu, kepintaranmu, IQ-mu untuk hal yang buruk. Nah, Tuhan tidak mau begitu. Maka Tuhan atau Yesus tambahin yang kata dan ya, artinya jangan dipisahkan. Itu dua hal, cerdik dan tulus itu satu paket. Jangan kamu hanya cerdik saja, nanti kamu jadi licik. Nah, seperti ular di Taman Eden. Tetapi satu paket dengan tulus, seperti merpati. Tulus ini bicara apa? Tulus ini kalau dalam pemahaman atau pengertian sederhana saya, tulus ini berbicara hati, bicara motivasi, berbicara kebatinan. Nah, itu. Jadi tulus ini akan mencegah sehingga kecerdikanmu tidak menjadi kelicikan. Ya. Tulus ini akan menjaga sehingga betul tetap murni apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Oke, ini waktu sudah hampir habis. Nah, maka gunakan juga hati sehingga apapun yang kamu kerjakan lakukan dengan segenap hati. Kalau Alkitab katakan ya, apapun yang kita lakukan teman-teman di dunia ini, lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, lakukan dengan segenap hati. Walaupun mungkin orang tidak dilihat oleh dosen di sana atau pengasuh di sana, tidak dilihat orang tuamu, lakukan seperti untuk Tuhan. Gitu ya. Jangan kamu bertindak hal-hal yang sembrono yang sekali lagi akan merugikan kamu dan juga mencemarkan nama institusi. Ya, nama kekristenan juga, karena teman-teman kan dilihat, oh ini orang Kristen ini. Nah, itu. Ya, termasuk juga teman-teman yang Muslim, juga jaga baik-baik ya keyakinan agama yang kalian anut, kita anut gitu ya. Nah, sehingga hal yang berikut selain cerdik harus tulus. Nah, harus hatinya bersih, jangan pikirin macam-macam. Nah, tetapi betul juga, jangan kamu hanya tulus saya tidak cerdik, nanti kamu dikelabui. Ya, kamu ditipu. Banyak orang yang kejebak apa pinjol. Nah, itu kenapa? Ya karena dia hanya butuh aja, dia enggak mikir panjang. Bahwa ketika dia klik pinjol, dia akan terjerat dengan rentenir. Ya, bahkan pinjol yang legal pun, ya, kalau boleh jangan, itu saya sarankan itu. Karena ya, ngeri-ngeri sedap itu. Kalau tiba-tiba kita lagi duduk baik-baik, dikejar oleh debt collector. Ngeri kan? Nah itu. Baik. Jadi itulah hal yang keempat. Tuhan ingin ketika teman-teman pergi, supaya sukses dan berhasil, milikilah otak yang cerdik seperti ular dan hati yang tulus seperti merpati. Ya. Dengan demikian, maka hal yang terakhir, maka tugas pemutusan yang teman-teman akan jalani akan berhasil, akan sukses. Nah, itu ya. Bukan karena kalian, bukan karena Uki, tapi karena Tuhan, ya, yang menyertai, melindungi, memberkati teman-teman. Kami mungkin tidak bisa mengikuti kalian, tapi kami dari UKI hanya bisa menyertai dalam doa, ya, supaya teman-teman semua dilindungi, ya, sehat juga ya, jangan sampai ada yang sakit, karena agak rumit nanti urusannya di sana. Ya, kalau ada kartu BPJS ya bisa juga dibawa, sehingga urusannya agak lebih mudah kalau berada di negeri orang. Demikian yang bisa saya sampaikan, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ya Tuhan Allah kami, hamba-Mu terbatas dalam menguraikan bagian firman ini kepada rekan-rekan, adik-adik, para mahasiswa yang akan masuk dalam program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka ini. Sungguh Tuhan, kami tidak bisa berbuat banyak ketika mereka sudah jauh dari kami. Namun, pada ibadah ini, dalam doa ini, kami percaya walaupun mereka akan berpisah dengan kami, berpisah dengan orang tuanya, tetapi mereka tidak pernah bisa berpisah dengan Tuhan. Allah Yesus Kristus yang telah mencurahkan Roh Kudus, maka Roh itu menurut janji Alkitab, janji firman Tuhan, akan menyertai kami selama-lamanya. Menyertai adik-adik walaupun mereka sudah terpisah jauh dari kami, dari Uki, dari orang tuanya. Maka Roh Kudus Tuhan, yang kami undang hadir sebelum firman Tuhan diberitakan. Roh Kudus akan menolong mereka, memimpin mereka, berbicara kepada mereka. Di dalam doanya, di dalam kehidupan ibadahnya pribadi, maupun ibadah dengan
umat yang ada di sana, sehingga sungguh-sungguh pimpinan Tuhan yang selalu mereka dengar tidak hanya mengandalkan kepintarannya saja, tapi juga hati yang tulus seperti merpati. Tidak hanya cerdik sebetulnya, tapi hati yang tulus seperti itulah yang harus mereka miliki. Dan Tuhan juga boleh menolong mereka, sehingga ketika mereka berada di lingkungan yang baru, mereka mengalami permasalahan, maka biarlah juga mereka datang pada Tuhan. Mohon hikmat dari Tuhan bagaimana menyelesaikannya. Mereka juga bisa berkonsultasi dengan Bapak Ibu dosen PKMA yang ada di UKI, dengan tim yang ada juga di UKI, juga dengan orang tua, mereka juga bisa berkonsultasi. Tolong mereka agar mereka tidak menanggung sendiri kesulitan masalah itu, tapi mereka boleh berbagi dan peduli seperti nilai UKI, sehingga mereka boleh mendapat solusi jalan keluar yang terbaik. Kami juga memohon perlindungan Tuhan dalam penjagaan Allah sepanjang mereka berada di sana. Lindungi, selamatkan mereka Tuhan dalam perjalanan, di darat, di laut, di udara, dalam aktivitas keseharian di dalam kota atau di kampus. Tuhan lindungi mereka. Jauhkan mereka Allah. Ya Allah, dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit, kami tolak semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami tolak semua Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh sehat. Mereka boleh dalam kondisi yang baik. Sebagaimana hari ini kami lihat mereka pergi, biar mereka kembali juga dengan kondisi yang utuh, sehat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Dan kami percaya kasih Allah yang sama, kuasa Allah yang sama, akan menyertai, menuntun, membimbing adik-adik yang akan berangkat sesaat lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebagai orang tua, baik yang ada di kampus maupun yang ada di rumah, orang tua kandung, kadang mungkin kami khawatir, kami cemas. Namun biarlah kekhawatiran, kecemasan kami, kami datang dan kami serahkan juga pada Tuhan dalam doa. Karena hanya dengan doa lah kami dapat kekuatan. Dengan doa kami dapat penghiburan. Dengan doa kami mendapat tuntunan dari Allah sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Acara berikutnya yang sudah dipersiapkan oleh panitia pada hari ini hingga pagi hingga siang nanti, Allah berkati sehingga seluruh rangkaian acara hari ini boleh berjalan dengan lancar. Juga media yang digunakan, internet, HP, laptop, semua boleh baik-baik saja, sehingga semua juga berjalan dengan baik dan lancar. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami. Dan dengan memohon pertolongan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengutus adik-adik kami untuk pergi menjadi berkat bagi sesama, membawa nama baik UKI, memuliakan nama Tuhan di kampus dimanapun mereka akan berangkat. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami mengutus adik-adik kami ini. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Welen Sermon sudah memimpin kita dalam renungan penguatan. Sama-sama Pak Deardo. Pak Deardo. Baik, tadi ada beberapa hal yang saya rangkum ya Pak Pendeta dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Adik-adik mahasiswa kita ini nanti diutus untuk menjadi berkat dan juga menjadi dalam tanda kutip duta besar Universitas Kristen Indonesia untuk perguruan tinggi lainnya. Jadi diharapkan teman-teman mahasiswa dapat mengimplementasikan ya nilai-nilai UKI, nilai kekristenan di perguruan tinggi yang akan adik-adik tuju. Dan tentu kita harus percaya diri adik-adik sekalian karena seperti kata Pak Pendeta tadi, benar Pak, sudah ada pembekalan dari beberapa pihak, dari Kemendikbud dan juga sebagainya, bagaimana nanti di sana. Jadi adik-adik pergi tidak sendiri, tapi ada bekal juga berupa materi yang sudah diterima, mohon untuk diingat dan diimplementasikan nanti. Serta tentu kita sama-sama tahu, lingkungan yang akan kita jalani nanti belum tentu menjadi lingkungan yang bersahabat juga. Mungkin ada beberapa sedikit dinamika, tetapi Yesus memberikan solusi, yaitu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik dalam artian dalam bertindak, bersosialisasi,
dan juga mungkin melakukan kegiatan nanti di sana harus berpikir terlebih dahulu ya. Dan juga harus tulus apapun yang kalian lakukan di sana, akademik maupun non akademik nanti harus dengan segenap hati lakukan seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta Willem. Dan juga tadi sudah memimpin doa pengutusan. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Diardo, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pimpinan juga orang tua. Terima kasih juga adik-adik mahasiswa. Saya mohon izin langsung pamit ya. Oke, baik Pak Pendeta. Ya, Tuhan berkati. Tuhan memberkati Pak Pendeta. Selanjutnya kita akan ke sesi kata sambutan dari koordinator PT Pengirim atau Outbon kepada Bapak Aposan Sala Raja Sinaga STMH. Halo Bapak Aposan, apakah dapat mendengar suara saya? Halo Bang Diardo, apa suara saya terdengar dengan baik? Terdengar dengan jelas Pak Aposan. Baik Pak Aposan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, sebelum saya mulai, saya mohon kesediaan adik-adik ya untuk mengaktifkan kamera. Karena adik-adik akan dilepas, saya juga pengen kenal ya, karena kita online. Waktu kita terbatas ini, jadi moga-moga nanti sebelum adik-adik saya udah bisa melihat nama dan melihat wajah ya, siapa yang akan kami lepas pada pagi hari ini. Ayo, Dinardi, Krismawati, Agnes, kamera diaktifkan ya, jadi Bapak Ibu dosen yang lain juga bisa kenal saudara gitu atau adik-adik semua ya. Oke, terima kasih yang pertama. Saya ucapkan selamat datang ya, dan terima kasih yang pertama yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Kristen Indonesia yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Bapak Dr. Hulman Panjaitan SHMH. Selamat pagi Bapak, terima kasih. Ya, selamat pagi untuk kita semua ya. Terima kasih Pak Hulman, ini selalu mendampingi kita pada PMM angkatan yang kedua dari awal sampai akhir. Pak Hulman selalu mendukung kegiatan kita. Yang juga yang saya hormati, Kepala Lembaga Pengembangan Kepribadian dan Karakter, tadi Bapak Pendeta Willem Sermona, terima kasih Pak. Dan juga yang saya hormati, Kepala Biro Administrasi Akademik, Ibu Eden Benedika. Yang saya hormati, Koordinator PM 3 PT Penerima atau Inbound, Ibu Nia Masta, SPD MSI. Bapak-Ibu dosen Modul Nusantara PM 3, tadi sempat saya lihat ada Bapak Singgi Sasongko, Ibu Dr. Sumiati, serta adik-adik LO yang mendampingi Bapak-Ibu dosen Nusantara, Ibu Dr. Helen Diana Fida, ya, Wakil Dekan Visipol, sekaligus Wakil Ketua POSAPA yang berkenan berpartisipasi ya dalam program kita di angkatan 3 ini sebagai person in charge sebagai PAC PPKS. Tidak lupa juga saya ingin menyapa Bapak-Ibu pimpinan fakultas, pimpinan program studi. Tadi sempat saya lihat, tadi ada Ibu Familia, ada Ibu Metallica, selamat pagi. Dan juga para orang tua mahasiswa yang berkenan hadir, salam kenal Bapak-Ibu, dan juga adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan juga saya banggakan. Salam sehat dan salam semangat ya untuk adik-adik semua. Tentu pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kesempatan yang diberikan kepada kita dapat hadir bersama, meskipun secara virtual, dalam acara pelepasan mahasiswa program pertukaran mahasiswa merdeka angkatan yang ketiga pada pagi hari ini yang berbahagia sekali. Perkenalkan, nama saya Aposan Sinaga. Ya, jadi adik-adik juga harus ingat sama saya kalau nanti untuk berkoordinasi selama adik-adik mengikuti program dari awal sampai dengan selesai di PT Penerima. Ya. Saya mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah berhasil ya mengikuti serangkaian proses seleksi dan juga persiapan dalam mengikuti program PMM ini yang tahun ketiga ini. Memang nggak mudah ya untuk dari puluhan yang mendaftar dari UKI yang terpilih tidak lebih dari 30. Jadi tanggal 3 ini memang sangat lebih selektif lagi.
Ya. Nah, jadi adik-adik semua di sini adalah mahasiswa yang terpilih yang mendapatkan kesempatan luar biasa ya untuk belajar di kampus-kampus atau perguruan tinggi lain dan moga-moga bisa merasakan keberagaman Nusantara secara langsung. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, sejak program ini diluncurkan ya pada tahun 2021, program pertukaran mahasiswa merdeka ini sudah banyak memberikan pengalaman yang berharga, khususnya pengalaman serta wawasan mengenai keberagaman ya, kepada puluhan ribu mahasiswa Indonesia, termasuk juga puluhan mahasiswa UKI. Jadi banyak sekali kisah-kisah inspiratif dan juga jejak catatan baik yang ditinggalkan oleh mahasiswa kita dari angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi program ini adalah satu dari sekian banyak program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh Kemendikbud, tapi ini khusus untuk memberikan kesempatan bagi puluhan ribu mahasiswa untuk bertukar tempat dari Sabang sampai Merauke, bertukar tempat dalam rangka membangun persahabatan untuk bersama-sama berbagi pengalaman budaya dan membangun persahabatan Nusantara. Nanti saya izin ingin melaporkan juga kepada pimpinan untuk siapa-siapa saja mahasiswa kita yang akan kita lepas dan kita utus dan dari prodi atau fakultas mana. Nanti mohon Mas Rafki juga sambil dipersiapkan ya. Jadi melalui pertukaran mahasiswa merdeka ini telah mencatatkan sejarah ya dengan jumlah pendaftar tertinggi atau terbanyak. Kalau total secara nasional itu ada 47.325 mahasiswa dari seluruh Indonesia. Dan hari ini telah terpilih setidaknya 25 ya, atau 26 mahasiswa-mahasiswa terbaik UKI yang akan segera mengikuti program ini di perguruan tinggi tujuan. Nah, kami berharap adik-adik sekalian nanti dapat mengikuti program ini dengan sungguh-sungguh. Jangan melewatkan kesempatan untuk membangun persahabatan dan tunjukkan potensi kalian dan juga nama baik UKI di tempat kampus atau tujuan Anda. Mohon izin di share screen. Sudah muncul, Bapak. Oke, jadi pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh program studi atau fakultas yang telah mengirim mahasiswanya untuk mengikuti program PMM ketiga ini. Ada beberapa fakultas ya, ada FKIP, FISIPOL, FEB, dan juga Fakultas Teknik. Jadi total dari mahasiswa UKI yang mendaftar ada 87 orang, yang dinyatakan lolos oleh Kemendikbud ada sebanyak 26 orang. Jadi ada 4 fakultas yang berpartisipasi, 5 fakultas yang berpartisipasi, FKIP, FSB, FEB, FT, dan juga FISIPOL. Oke, yang pertama, dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidik ada sebanyak 17 mahasiswa-mahasiswi. Yang pertama ada Saudari Joyce Elma Miranda Gulo, mahasiswa pendidikan biologi yang akan bertukar ke Universitas Negeri Gorontalo. Ada ya, hadir ya Joyce ke Universitas Negeri Gorontalo. Yang kedua ada Winda Sri Jelita Mendrova dari program studi pendidikan kami kimia dengan PT Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua. Ada Saudari Selviana Yawar dari program studi pendidikan agama Kristen dengan PT Tujuan Universitas HKBP Nomensen Medan. Saudara Yosep Togar Mardohai Purba dari program studi pendidikan agama Kristen dengan PT Tujuan Universitas HKBP Nomensen Medan. Kemudian ada Shirley Cornelia dari program studi pendidikan agama Kristen dengan PT Tujuan Universitas HKBP Nomensen. Berikutnya ada Delia Cantika Sari Hutapea dari program studi pendidikan agama Kristen dengan PT Tujuan juga di Universitas HKBP Nomensen Medan. Berikutnya Saudari Natalia dari program studi pendidikan agama Kristen dengan tujuan Universitas HKBP Nomensen Medan. Saudari Novrini Gulo
dari program studi Pendidikan Agama Kristen dengan tujuan Wani Jau ya, Universitas Kairut Maluku Utara. Selamat ya, Novrini Gulo. Kemudian ada Saudara Yesrit Nehemia Tefbaba dari program studi Pendidikan Agama Kristen dengan program dengan PT Tujuan Universitas HKBP Nomensen Medan. Berikutnya Saudari Rory Divani Hutapea dari program studi Pendidikan Agama Kristen dengan perguruan tinggi tujuan, ini yang terjauh ya, terluar ya, di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Pulau Papua, luar biasa. Kemudian juga sama, Saudari Devi Rama Sucianti Tarigan Silangit dari program studi bimbingan dan konseling dengan PT Tujuan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Berikutnya Saudari Warni Seprianti Harefa dari program studi pendidikan kimia dengan PT Tujuan Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Wah, ini di Bali. Berikutnya Saudari Krismawati Haria dari program studi pendidikan kimia dengan PT Tujuan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua. Ini juga jauh ya, di Papua. Kemudian Saudari Santia Anaumi Tamansa dari program studi pendidikan kimia dengan PT Tujuan Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Berikutnya ada Saudari Jessica Louis BR Sukatendel, nih saya nggak tahu nih BR ini buru atau bukan ini ya, dari Sukatendel dengan PT Tujuan Universitas Hairun Maluku Utara. Ya, selamat Jessica. Kemudian Saudari Rizka Yuna Veronica Barus dari program studi pendidikan kimia dengan PT Tujuan Universitas Kairun Maluku Utara. Kemudian ada Saudara Dinardi dari program studi pendidikan fisika dengan PT Tujuan Universitas Samudra. Kemudian kita beranjak ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang meloloskan 4 mahasiswanya. Yang pertama dari program studi Ilmu Komunikasi ada Saudara Brema Rivaldo ya, dengan PT Tujuan Universitas Kairun Maluku Utara. Kemudian Saudari Reskina Felida Silayan dari prodi Ilmu Komunikasi dengan PT Tujuan Universitas Samratulangi di Manado ya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Kemudian Irene Christine Permatasari Bayu dari program studi Ilmu Komunikasi dengan PT Tujuan Universitas HKBP Nomensen Medan. Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada 1 orang, Rohit Barus ya dari prodi Manajemen dengan PT Tujuan Universitas Maha Saraswati dan Pasar Bali. Luar biasa ya, Rohit Barus. Selamat. Kemudian dari Fakultas Sastra dan Bahasa ada 2 mahasiswa. Yang pertama dari Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Saudari Valentina Gunawan, sebentar Bapak Ibu, saya close WhatsApp dulu, berisik. Oke. Dari Saudari Stefani Valentina Gunawan dengan PT Tujuan Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Berikutnya Saudari Yusina Ling Mulangu ya dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan PT Tujuan Universitas HKBP Nomensen Medan. Berikutnya terakhir Fakultas Teknik 1 mahasiswa ada Saudari Agnes Luisa Debora dari program studi teknik sipil yang nanti akan dituju adalah Universitas HKBP Nomensen. Baik. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kita semua yang hadir di sini tentu sudah menyadari ya, dengan mengikuti program ini, berarti adik-adik juga diminta komitmennya untuk merawat kebinekaan sebagai fondasi utama kita untuk membangun peradaban bangsa. Kalau seluruh lapisan masyarakat kita memiliki sikap toleran,
memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi terbaik dari keberagaman sosial budaya yang kita miliki. Jadi adik-adik sebagai generasi muda dan juga mahasiswa UKI unggulan yang terpilih diharapkan punya peran yang sangat signifikan selain tidak hanya menumbuhkan sikap toleransi ya. Dalam diri masing-masing juga adalah sosok yang diharapkan sungguh-sungguh mampu menyebarluaskan semangat toleransi dan menjadi penggerak perubahan bagi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, kami dari tim PMM UKI mengharapkan kesempatan adik-adik mengikuti program ini ya, sungguh-sungguh dapat mampu merawat dan menggerakkan kebinekaan Indonesia. Nah, adik-adik ya. Jadi moga-moga ketika adik-adik semua berada di kampus tujuan harus benar-benar semangat ya. Harus berani keluar dari zona nyaman, berani mencari tantangan baru dalam selama satu semester ke depan. Dan saya berharap adik-adik semua bisa mengambil sebanyak-banyaknya manfaat dari kampus dan masyarakat di daerah tujuan kalian masing-masing. Tadi kan banyak ya. Ada yang dari Sorong, ada yang dari Manado, dari Medan. Pelajari secara mendalam kultur masyarakat setempat. Hargai setiap perbedaan, perbanyak diskusi, bertukar pikiran dengan sosok-sosok inspiratif di sana. Ya, ambil semua kesempatan yang memperkuat karakter dan kompetensi adik-adik di dalam berbagai bidang. Akhir kata, ya, demikian yang dapat saya sampaikan kepada adik semua, sekaligus melaporkan kepada pimpinan UKI dalam hal ini, nanti adik-adik akan dilepas secara resmi oleh Bapak Dr. Hulman Panjaitan SAMH selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi dalam beberapa kesempatan sesaat lagi. Mari kita sama-sama menyambut pelaksanaan PMM ini dengan penuh semangat, dengan meneriakan slogan PMM adalah bertukar sementara, bermakna selamanya. Terima kasih. Salam selamat pagi. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Posan atas kata sambutannya. Benar, kalian diutus untuk ke lingkungan yang baru, tentu tujuan utamanya juga untuk selain menjadi berkat, untuk merawat kebinekaan juga. Selanjutnya, kita akan langsung ke dalam sesi prosesi pelepasan mahasiswa-mahasiswi pertukaran mahasiswa merdeka outbound Universitas Kristen Indonesia yang akan dipimpin oleh Bapak Rektor yang akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Bapak Dr. Hulman Panjaitan SAMH. Pada Bapak Hulman, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih, Deardo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati, sini ada yang mewakili Posapa UKI, yang sekaligus juga wakil dekan dari PISIPOL, Dr. Helen Diana Fida, SOS MIKOM. Yang kami hormati ya dari Kepala LPKK ya sekalipun tadi izin ya Pak Pendeta Wellem Sairwona yang memberikan penguatan tadi kepada kita semua sekaligus juga Kepala LPKK. Yang kami hormati tentunya ada Ibu Eden Benedika sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik, ada Pak Haposan Sinaga sebagai koordinator perguruan tinggi pengirim dalam rangka program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Kristen Indonesia. Juga yang tidak kalah pentingnya, yang kami hormati, yang kami banggakan, ada beberapa dosen modul Nusantara Universitas Kristen Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, termasuk kepada para orang tua mahasiswa yang akan diberangkatkan dari Universitas Kristen Indonesia menuju perguruan tinggi penerima. Adik-adik mahasiswa yang kami banggakan dan kami
cintai. Puji Tuhan, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan ya dan kesehatan untuk bertemu dalam satu acara yang luar biasa, yaitu pelepasan mahasiswa outbound, yaitu PMM angkatan yang ketiga dari Universitas Kristen Indonesia. Permohonan maaf dari Pak Rektor, karena beliau tidak bisa bersama dengan kita di pagi hari ini karena sedang mengikuti kegiatan rapat koordinasi Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Kristen Indonesia, seluruh Indonesia yang ada di Sumba. Sehingga kita diminta untuk mewakili dalam rangka pelepasan ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan khususnya kepada adik-adik kami mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka angkatan yang ketiga ini. Ya. Tadi penguatan demi penguatan sudah disampaikan oleh Pak Pendeta, dan tidak kalah juga pentingnya apa yang disampaikan oleh Ibu Helen ya dari Posapa tadi tentang PPKS. Ini juga merupakan titipan dari kami Universitas Kristen Indonesia supaya benar-benar menjadi perhatian. Ya. Ini merupakan pedoman yang harus dipedomani, yang harus betul-betul diperhatikan di perguruan tinggi penerima, dimanapun adik-adik mahasiswa ini diterima di dalam program ini. Ya. Kalau ada sesuatu, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Helen, bahwa kalau terjadi segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, ya ada saluran-saluran yang bisa dipergunakan untuk melindungi atau melaporkan. Ya, jangan khawatir bahwa itu tidak akan menjadi persoalan pribadi di antara adik-adik nanti, tapi harapan kami mudah-mudahan ini tidak akan pernah terjadi. Ya. Nah, kemudian apa tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta, ini merupakan penguatan dimanapun kita berada. Ya. Bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu akan menjadi bekal bagi kita semua. Yakinlah bahwa dimanapun adik-adik nanti diterima di perguruan tinggi penerima, bahwa itu akan menjadi pedoman bagi hidup kalian. Nah, di bidang akademik dari Universitas Kristen Indonesia, kami sampaikan selamat kepada 26 orang mahasiswa Universitas Kristen Indonesia yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka untuk angkatan yang ketiga ini. Kalian adalah mahasiswa-mahasiswa yang terpilih, ya, karena ternyata tidak mudah ya untuk menjadi lolos ya, karena sejumlah seleksi yang harus dilakukan ya. Dari sekian banyak mahasiswa UKI yang mendaftar, ternyata hanya 26 mahasiswa yang lolos ikut seleksi dan dinyatakan bisa mengikuti program ini. Jadi kami apresiasi, kami menyampaikan selamat kepada kalian semua yang lolos bisa mengikuti program PMM angkatan yang ketiga ini. Ya. Titipan kami dari universitas, tetaplah menjadi mahasiswa UKI dimanapun saudara-saudara diterima. Ada sejumlah ciri mahasiswa UKI yang tetap harus dijaga, ya, jati diri atau identitasnya. Saya pikir dimanapun nanti kalian berada, tidak akan pernah malu bahwa kalian adalah mahasiswa Universitas Kristen Indonesia yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Ya, ingatlah bahwa ada ciri-ciri yang harus kalian terapkan di perguruan tinggi penerima dimanapun kalian berada. Ya, kita ini adalah kampus kasih, ya, sehingga salah satu ciri daripada mahasiswa Universitas Kristen Indonesia itu adalah selalu rendah hati. Ya, rendah hati, berbagi dan peduli, profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas. Inilah harapan kami tetap kepada adik-adik mahasiswa nanti dimanapun kalian berada. Ya. Kami merasa bahwa ada satu tagline yang harus dipedomani oleh adik-adik mahasiswa, anggaplah karena kalian keluar dari Universitas Kristen Indonesia dan sedang belajar di universitas lain. Ya. Program Merdeka Belajar atau program pertukaran mahasiswa merdeka ini sesungguhnya bisa dianggap menjadi
rekreasi intelektual, ya rekreasi intelektual, ya apalagi apa namanya ngasih jumlah apa namanya kearifan lokal melalui budaya Nusantara, ya semua nanti akan bisa kalian peroleh. Jadi makanya sesungguhnya ini adalah rekreasi intelektual yang harus kalian jalankan lah, ya. Jadi kalau ini bisa dianggap sebagai rekreasi intelektual, ya mudahan kalian semua akan bisa berhasil. Dan satu misi daripada saudara-saudara untuk mengikuti program ini dimanapun kalian nanti kuliah, misinya adalah saudara itu adalah belajar, ya belajar tentunya akan mendapatkan hasil menjadi kebanggaan orang tua. Ya di sini ada perwakilan orang tua mungkin yang ikut menyaksikan. Jadilah kebanggaan orang tua, ya sehingga nanti dimanapun kalian ditempatkan atau di perguruan tinggi manapun kalian diterima akan tetap membawa misi ini, ya. Jadi misi utama adalah belajar sehingga kalian kembali nanti ke Universitas Kristen Indonesia tentunya akan membawa nama baik, akan menjadi kebanggaan dan suri teladan bagi teman-teman kalian di Universitas Kristen Indonesia. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan di kesempatan ini, ya, bahwa kalian tidak bisa lepas dari sudah disampaikan oleh Pak Haposan sebagai koordinator, ya nanti mungkin bisa tetap koordinasi kalau ada segala sesuatu yang perlu mungkin disampaikan, ya apakah langsung kepada koordinator Pak Haposan atau melalui bagian MBKM yang ada di bawah Biro Administrasi Akademik. Ya, jadi yang penting komunikasi kita tidak putus, ya segala sesuatu bisa dikomunikasikan kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Harapan kami tidak akan pernah putus komunikasi dimanapun, ya adik-adik mahasiswa yang nanti diterima di perguruan tinggi penerima, ya. Nah, jadi ini beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan sehingga ini benar-benar menjadi pedoman dan perhatian kita bersama sehingga tujuan kita untuk membawa misi belajar ini bisa tercapai dengan maksimal. Nah, kepada para orang tua mahasiswa yang ikut pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada para orang tua yang juga sudah mempercayakan kepada kami Universitas Kristen Indonesia sebagai mitra kita untuk memberikan modal pelajaran atau ilmu, ya, bagi anak-anak dari Bapak-Ibu semua yang bergabung dalam kesempatan ini. Salam hormat kami kepada seluruh orang tua mahasiswa dari jajaran Universitas Kristen Indonesia, sehingga anak-anak kita ini nanti bisa menjadi kebanggaan kita semua. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ya, dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka sejumlah mahasiswa Universitas Kristen Indonesia yang mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka angkatan yang ketiga dengan resmi kami berangkatkan, ya. Tuhan akan memberkati kuliah kalian semua demi mencapai cita dan cita kita bersama, ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Eduardo, ya. Baik. Tuhan memberkati Paulman. Terima kasih Paulman atas sudah memimpin prosesi pelepasan kita pada siang hari ini. Dengan ini resmi teman-teman rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, ya Paulman, ya sudah Universitas Kristen Indonesia nyatakan dilepas, diutus untuk belajar, berkarya dan melayani di perguruan tinggi di berbagai tempat di Indonesia. Selamat, jangan lupa untuk mengimplementasikan nilai-nilai UKI dimanapun kalian berada. Dan ingat, tanggung jawab kalian ini bukan untuk memberatkan, ya, tapi selain untuk ada mungkin serangnya, itu yang side yang sampingan, tetapi tujuan utama kalian adalah belajar serta memperkenalkan Universitas Kristen Indonesia, membangun hubungan yang baik antara kita dengan perguruan tinggi di mana kalian berada. Selamat sekali lagi kepada teman-teman, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi. Selamat dan semangat. Selanjutnya kita akan ke sesi dokumentasi terlebih dahulu, ya, kepada Bapak-Ibu.
Bapak Ibu, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi, Bapak Ibu Wakil Dekan yang telah hadir, Bapak Ibu dosen, dimohon untuk mengaktifkan kamera dan juga orang tua dari beberapa rekan-rekan mahasiswa kami dan juga beberapa rekan mahasiswa dimohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera semuanya agar kita bisa melakukan sesi dokumentasi. Oke, baik. Mohon bantuan rekan saya, Bang Raki, untuk mengarahkan. Oke, selamat siang Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman peserta program. Kita akan sesi dua foto ya. Foto pertama, senyum dulu ya semua. Lihat ke kamera semua. 3, 2, 1. Tahan teman-teman, ada dua halaman. Halaman kedua. Pak Hendrikus Male. Oke, 3, 2, 1. Oke, sesi yang kedua, Uki Unggul. Foto dulu teman-teman, yuk. Ditahan ya. 3, 2, 1. Halaman pertama sebentar. Halaman kedua. Oke, sudah Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke rekan saya, Bapak Diardo. Ya, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, Bu Helen sama pimpinan fakultas yang lain. Saya harus meninggalkan Linjum karena ada tamu dari Penajam. Ya, terima kasih. Selamat Pak untuk kita semua. Ya. Baik, terima kasih ya. Pak Hulman. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Hulman yang rapat. Selanjutnya kita akan ke dalam sesi pesan penguatan dari perwakilan fakultas atau prodi. Kami akan pilih dari dua fakultas, yaitu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang pertama saya akan persilakan kepada Bapak Dekan ya, Pak Ferdinand, yang kebetulan akan diwakilkan oleh Ibu Helen juga selaku Wakil Dekan Visipor. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Ibu Helen, dan nanti akan dilanjutkan oleh perwakilan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam hal ini yaitu Ibu Christina Metallica. Kepada Ibu Helen, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga nggak bosen ya teman-teman, Bapak-Ibu kalian, saya lagi gitu ya, dari pagi. Oke, baik, sebelumnya saya mewakili Bapak Ferdinand, memohon maaf yang saat ini sedang harus mengikuti kegiatan review, jadi saya mewakili beliau. Dalam hal ini kami pimpinan Visipol, sangat bersyukur karena ada 4 orang mahasiswa kami yang bisa lolos program PMM kali ini. Cukup bangga ya kalian karena bisa terpilih dari ribuan pendaftar. Saya senang melihatnya meskipun mungkin belum memuaskan secara jumlah, tapi kita tetap bersyukur ada teman-teman yang bisa lolos, terutama dari Visipol dan juga buat teman-teman dari fakultas lain ya, 5 fakultas yang lain. Saya mungkin ingin menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, yang jelas tolong jaga nama baik UKI. Kalian adalah duta UKI di tempat kalian inbound nantinya ya, di kampus-kampus kalian yang luar biasa bagus-bagus tadi ya. Saya cukup bangga kalian bisa lolos di sana. Jadi tolong jaga nama baik UKI, jaga diri kalian. Ya, keselamatan kalian juga perlu dijaga, kesehatannya tolong dijaga ya. Dan yang jelas mungkin tunjukkan prestasi yang terbaik dari diri kalian ya. Kalau kita yang Kristiani selalu dibilang kita harus menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Jadi tolong teman-teman semuanya bisa jadi garam dan terang di tengah-tengah kampus di mana kalian berada nanti selama beberapa bulan ke depan, dan nanti kembali ke UKI itu bisa dengan ilmu dan pengalaman yang banyak, yang bagus, dan bisa kalian bagikan juga ke teman-teman di UKI nantinya. Dan yang terakhir,
pesan saya, tolong jaga diri kalian dan juga jempol kalian ya. Kenapa jempol saya bilang? Seperti pengalaman atau berita yang baru-baru ini sering beredar ya, bagaimana teman-teman dari kampus-kampus lain mengikuti kegiatan KKN ya, atau kegiatan praktek atau kuliah di lapangan, di mana ditempatkan di daerah-daerah yang mungkin berbeda dengan situasi mereka waktu di kampus. Kemudian mereka berkomentar, memposting di sosial media ya, dengan kata-kata yang ternyata kurang pantas, yang menyinggung warga sekitar. Ya, jadi tolong teman-teman semuanya, ingat kalian membawa nama baik UKI dan harus jadi terang dan garam. Jadi jangan jadi batu sandungan ya. Harus hati-hati ketika berkomentar, memposting, karena sudah pasti apa yang kalian nanti hadapi situasinya itu berbeda dengan yang di UKI. Kalaupun ada sama, mungkin sama-sama sedikit gitu ya. Tapi itu lingkungan baru dan kalian harus bisa beradaptasi tanpa perlu mengomentari hal-hal yang kurang baik. Kalaupun ada yang kurang baik ya, jangan diposting di sosial media. Ya, jadi sekali lagi tanpa berlama-lama mungkin pesan dari saya yang paling penting itu ya, hati-hati dengan jempolnya ya. Jangan asal posting, jangan asal upload. Mungkin itu saja, sekali lagi selamat dan terima kasih juga kepada orang tua yang hadir yang sudah memberikan kepercayaan dan semangat ya, sehingga adik-adik ini, teman-teman ini bisa, anak-anak kita ini bisa ikut program PMM dan semoga nanti kembali dengan ilmu yang banyak dan semakin jadi orang-orang yang luar biasa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu Dr. Helen. Selanjutnya kita akan ke perwakilan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu kepada Ibu Christina Metallica Samosir. Halo, Ibu Meta. Ya, halo, Pak Del. Selamat pagi, Bapak-Ibu semua. Kalau tadi mendengar, sebenarnya udah banyak nih kata-kata penguatan ya yang disampaikan tadi dari Pak Welem, lalu disampaikan juga oleh Pak Luman, ditambah lagi oleh Kak Helen nih, luar biasa. Pesannya dari, yang pertama kami bersyukur dari FKIP ternyata paling banyak ya Pak Deardo ya, kalau dilihat. Tapi kalau melihat jumlah mahasiswa yang FKIP sih belum belum ada 50%, tapi kami bersyukur banyak akhirnya mahasiswa-mahasiswa yang apa ya memiliki ada keterlibatan di dalam program PMM ini. Dan bersyukur juga secara khusus Prodi PAK ada 9 orang ya. Saya agak lupa nih. 9 orang. Pokoknya kami di dalam grup, ada Pak Diardo sedikit bercerita, kami ada membentuk grup, itu enggak dari cerita-cerita apa kondisi-kondisi yang ada dari setiap 3 kampus penerima, begitu ya Delia ya, ada 3 kampus penerima, saling memberikan informasi. Dari sini terlihat sekali bagaimana teman-teman ini saling mendukung, begitu ya, satu dengan yang lainnya. Pesan kepada mahasiswa kami, FKIP secara khusus dan UKI secara keseluruhan, saya setuju kita harus tetap jaga nama baik kampus kita, Universitas Kristen Indonesia, dan memang hal yang paling penting teman-teman, jaga karakter. Itu yang paling penting, ya. Jaga karakter teman-teman. Karena mau bagaimanapun, teman-teman nantinya sedang berada di daerah ataupun kondisi yang tidak sama seperti yang saat ini teman-teman terima. Seperti itu. Dan biarlah kiranya melalui kegiatan PMM ini, teman-teman mahasiswa semakin banyak melakukan kolaborasi, berjejaring dengan mahasiswa dari kampus yang lain. Silahkan lakukan persahabatan seluas-luasnya teman-teman, karena ini merupakan salah satu wadah bagi teman-teman untuk bisa menimba ilmu lebih lagi. Begitu ya. Jadi bukan hanya dari prodi teman-teman,
bukan dari satu kampus, tapi bisa dari berbagai prodi dan kampus-kampus yang lainnya. Dan mengucapkan terima kasih banyak juga kepada orang tua, ya pastinya dalam hal ini orang tua juga memiliki kebanggaan tersendiri, begitu ya, memiliki kebanggaan tersendiri di mana anak-anaknya boleh mengikuti proses perkuliahan, pembelajaran di kampus lain. Kami sangat berharap pengalaman teman-teman selama satu semester di kampus penerima masing-masing dapat menjadi berkat, dan teman-teman juga bisa menjadi garam dan terang. Tadi kalau yang disampaikan oleh Kak Helen, begitu ya, bisa menjadi garam dan terang dimanapun teman-teman berada. Itu saja, jaga karakter teman-teman dan terus junjung nilai-nilainya UKI. Yang 6 nilai-nilai UKI itu ya, teman-teman ya. Kalau sekarang teman-teman belum bisa disiplin, ya pokoknya di sana terapkanlah kedisiplinan itu. Integritas, profesional, berbagi dan peduli, dan yang lainnya. Begitu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja Pak Diardo yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat. Tuhan memberkati perjalanan teman-teman. Kalau tidak salah ada beberapa kloter ya Pak Diardo yang akan berangkat. Tuhan memberkati segala sesuatunya. Dan Tuhan memampukan dan memberikan sukacita pastinya kepada teman-teman selama melakukan kegiatan program PMM ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Meta dan juga tadi Ibu Dr. Helen atas kata nasihat-nasihatnya yang sudah diberikan sebagai perwakilan dari fakultas dan juga program studi. Selanjutnya kita akan mendengarkan nasihat dari perwakilan orang tua. Ada beberapa orang tua yang sudah kami hubungi. Yang pertama adalah wali dari saudari Natalia. Yang kedua adalah wali atau orang tua dari Santia Naomi Tamansa. Dan yang terakhir adalah orang tua atau wali dari Reskina Felida Silain. Untuk yang pertama, mungkin kami persilahkan kepada Bapak atau Ibu orang tua atau perwakilan dari saudari Natalia untuk menyampaikan nasihat kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Maaf sebelumnya, Bapak Ibu, apakah suara saya kedengaran? Sudah terdengar, Pak. Terima kasih. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen serta anak-anak kami yang terkasih. Yang terhormat Bapak Wakil UKI, Bapak Kaprodi Fakultas di UKI, dan kepada anak-anak kami yang terpilih menjadi perwakilan dari jurusan masing-masing ke perguruan tinggi yang dituju, pesan saya selaku orang tua dari Natalia, begitu juga anak-anak kami semua, junjung tinggi nilai-nilai universitas kalian UKI. Karena UKI itu besar namanya. Dan satu lagi, kalian itu adalah bintang yang layak dipilih. Karena semua itu kalian raih dari prestasi belajar kalian, sehingga kalian dapat terpilih dari yang baik dan lebih baik. Dan tetap semangat. Jadi sekali lagi, pesan saya kepada anak-anak kami, jaga nama baik Universitas UKI dan junjung tinggi nilai-nilai yang seperti dibilang Ibu itu ada 6. Jangan sampai ada yang diabaikan. Itulah sebagai pesan dan nasihat selaku kami orang tua anak-anak kami, nasihat kami kepada kalian semua, orang tua berusaha untuk mendidik kalian menjadi anak yang pintar, yang benar, dan dapat sukses untuk demi masa depan kalian. Apabila kalian telah sampai di kampus yang kalian tuju, pandai-pandailah mawas diri, beradaptasi, dan jangan ceroboh atau angkuh. Dan belajarlah sungguh-sungguh. Karena apa? Orang
kalian menuntut dari orang tua untuk dididik menjadi pintar, menjadi bertitel, dan menjadi suatu kebanggaan. Dan yang dituntut orang tua dari kalian itu, nilai kalian itu, hasil belajar kalian yang terbaik, itulah yang kalian tunjukkan kepada kami orang-orang tua kalian. Dan sekali lagi selamat belajar dan raihlah cita-cita dan masa demi masa depan kalian. Hargai jerih payah kami orang-orang tua kalian dan dosen-dosen kalian yang telah membimbing kalian selama kalian di dalam pendidikan. Sebelumnya terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bapak Aritonang, betul ya Pak? Bapak Aritonang atas wejangan dan nasihat kepada kami semua, khususnya kepada adik-adik yang akan pergi nanti belajar di kampus lain. Terima kasih Bapak atas nasihatnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan nasihat dari perwakilan atau orang tua dari Saudari Santia Naomi Tamansa. Halo Bapak atau Ibu perwakilan dari Saudari Santia. Halo. Oke, baik. Halo, shalom Ibu. Shalom. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu untuk menyampaikan nasihat. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen yang terhormat. Izinkan saya, orang tua dari Santia, ingin menyampaikan beberapa nasihat dan semangat bagi mahasiswa yang akan mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan Ketiga. Jalanilah setiap momen yang ada dan hargai setiap kenangan, pelajaran, dan persahabatan yang nantinya kalian dapatkan di Universitas Penerima. Dan sejauh apapun kalian melangkah, tetap andalkan Tuhan. Dan kiranya selalu menjadi berkat bagi orang lain. Dan banggalah menjadi bagian UKI, banggalah menjadi bagian dari mahasiswa UKI, karena moto dari UKI, Universitas UKI, melayani bukan dilayani. Tetap semangat dan tetap berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian dari saya sebagai orang tua dari Santia. Baik, terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan nasihat terakhir dari orang tua atau perwakilan dari Saudari Reskina Felida Silae. Iya. Oke, suara saya bisa didengar, Pak? Bisa, sudah bisa terdengar. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen Universitas Kristen Indonesia. Salam untuk kita semua. Saya orang tua dari Reskina Pelida Silaen. Puji Tuhan, kita patut bersyukur karena kesempatan yang diberikan kepada anak-anak kami boleh belajar di tempat yang lain atau di kampus yang lain. Ini kesempatan yang langka mungkin. Jadi untuk anak-anak kami, jagalah nama baik Universitas Kristen Indonesia, nama baik kampus kalian, jagalah sifat dan kelakuan kalian. Jadilah contoh yang baik kepada teman-temanmu, mahasiswa, dan orang-orang di sekitar kalian. Jangan lupa tetap berdoa, tetap serahkan diri kepada Tuhan. Ibadah juga jangan ditinggalkan. Tetap semangat. Hanya itu, Tuhan memberkati. Tuhan menjaga kalian sampai kalian selesai mengikuti perkuliahan di tempat kalian masing-masing. Shalom.
Shalom, terima kasih Ibu dari Respinasi lain atas sambutannya dan kata sambutan maksudnya saya wasta sambutan dan wejangan. Terima kasih sekali lagi. Sebenarnya saya melihat ada orang tua dari saudari Aaron Christie. Ya, halo Ibu. Shalom. Boleh Ibu mungkin ingin menyampaikan nasihat kepada adik-adik teman-teman mahasiswa semua, dipersilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu dosen dari UKI yang sudah memberi kesempatan kepada anak saya dan anak-anak yang lain untuk boleh mengikuti acara ini. Saya percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan yang indah untuk mereka dan pasti ada pengalaman yang akan mereka dapatkan. Jadi pesannya jangan sia-siakan kesempatan yang sudah diberikan Tuhan melalui kampus UKI dan kesempatan juga orang tua yang memberikan izin untuk mereka mengikuti acara ini. Jadi pesannya tetap sama, jaga diri dengan baik, membawa nama baik keluarga, membawa nama baik kampus juga. Karena ya kita sudah tahu bahwa kalau Universitas Kristen ya artinya mereka harus menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan percayakan dan tempatkan. Dan jaga diri dengan baik dan tetap ingat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Mencoba untuk menjadi apa, bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan teman-teman yang baru, dan juga teman-teman yang berangkat bersama-sama dari kampus UKI. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu dosen, terima kasih. Dan semangat untuk anak-anak muda terus berkarya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya akhiri sesi nasihat dari orang tua, mungkin apakah ada Bapak Ibu juga orang tua dari atau perwakilan dari teman-teman mahasiswa yang ingin menyampaikan nasihat? Karena mohon maaf saya mungkin tidak hafal satu persatu. Mungkin apakah ada dari Bapak Ibu orang tua lagi yang ingin menyampaikan satu dua kata nasihat untuk kami semua di sini, khususnya untuk teman-teman. Oke, sepertinya tidak ada. Jadi, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu, orang tua, perwakilan dari beberapa mahasiswa, kepada kita semua. Mau menjadi catatan untuk kita semua ya, teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa-mahasiswi outbound. Karena jangan lupa kalian bisa pergi juga karena atas doa restu dari Bapak Ibu kalian. Dari itu dengarkan nasihat yang sudah diberikan tadi. Bukan cuma jangan anggap klise aja ya, tapi benar-benar nanti akan jadi pegangan kalian di tempat atau lingkungan kalian yang baru. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ke sesi callback sebenarnya, yaitu callback dari materi seputar kekerasan seksual. Mungkin akan kami buka sesi tanya-jawab. Akan saya berikan mungkin sekitar 10 menit ya, paling lama, untuk apakah ada dari Bapak-Ibu
pimpinan prodi dan juga fakultas, dan juga boleh Bapak Ibu perwakilan atau orang tua dan juga rekan-rekan mahasiswa jika ada yang ingin ditanyakan seputar materi kekerasan seksual, yang bisa disampaikan kepada Ibu Dr. Helen Diana Fida. Ya, mungkin bisa menggunakan fitur raise hand jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, dari Saudari Santia Naomi Tamansa ingin bertanya. Boleh dipersilakan, Santia. Halo, Bang. Halo, Santia. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ini saya akan bertanya kepada Ibu Helen yang sudah mempresentasikan materi tentang kekerasan seksual. Jadi pertanyaan saya adalah, jika kedapatan korban tersebut tidak mempunyai bukti yang kuat, maka apa yang hendak harus dilakukan sebagai korban atau sebagai teman korban untuk menindaklanjuti hal tersebut? Karena kan kebanyakan mahasiswa atau orang atau korban tersebut yang mengalami hal tersebut, mereka tidak mau melaporkan kalau tidak mempunyai bukti yang kuat. Terima kasih. Boleh langsung dijawab Ibu Dr. Helen Diana Fida. Pertanyaannya seputar bagaimana jika korban atau teman korban tidak memiliki bukti kuat untuk melaporkan, apa yang harus dilakukan? Baik, terima kasih Pak Deardo, kemudian Santia ya. Oke, saya nggak salah sebut ya, Santia ya. Oke. Nah, ini sebetulnya menjadi ya, salah satu hal yang memang sering ditanyakan atau jadi penghambat ketika terjadi kekerasan seksual, tapi korban ataupun pelapor, teman korban misalnya sebagai pelapor, seringkali merasa nggak ada bukti nih, nggak bisa diajukan atau dilaporkan gitu. Sebenarnya selama korban merasa keberatan, saat ini dengan adanya permen itu tetap bisa dilaporkan, gitu ya. Tidak harus, dan bukti itu tidak harus dengan, misalnya kalau dulu kan kita hanya tahunya visum ya, tapi ada berbagai macam bukti, alat bukti yang nantinya bisa menjadi pendamping. Kalaupun tidak ada bukti, selama kita keberatan dan memang itu betul-betul dilakukan, itu bisa tetap diproses. Seperti itu. Ya, jadi jangan takut kalau memang kita mengalami atau kita tahu ada hal terkait pelecehan seksual di sekitar kita, silakan dilaporkan. Terutama memang tadi saya mungkin tidak terlalu detail terkait kekerasan gender berbasis online ya, KBGO yang memang sekarang marak terjadi, itu sering dialami lewat handphone, ya, WA atau segala macam, itu tinggal di screenshot saja. Ketika kalian pun nanti melaporkan, kalau ingin disamarkan namanya, mungkin kita ada juga salah satunya ketakutan ya, nanti kalau dapat ancaman atau apa kalau kita melaporkan, itu jangan takut. Karena ketika kita mengajukan pengaduan, pihak universitas atau pihak yang menerima pengaduan kita itu, mereka wajib untuk melindungi keselamatan kita. Kalau nanti di kampus tempat kalian inbound, itu mereka punya Satgas PPKS, itu otomatis mereka tahu bagaimana cara penanganannya. Gitu ya, bahwa mereka harus menjaga kalian, baik itu korban maupun pelapor, bagaimana nanti seandainya tidak ada bukti, nanti bagaimana cara untuk tetap bisa memberikan sanksi kepada pelaku, itu nanti semua ada. Gitu ya. Jadi intinya sih tetap laporkan dulu, ya, jangan takut harus pakai bukti yang gimana-gimana, enggak, laporkan saja dulu. Itu ya, mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Ibu Helen. Bagaimana Santia, apakah sudah menjawab? Sudah, Bang. Oke, baik. Terima kasih Santia. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi seputar Satgas PPKS dan juga nanti? Oh, oke. Okay. Dari Krismawati. Halo, Krismawati.
Oke, halo Pak Dardo. Boleh Prismawati dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dardo buat waktu dan kesempatannya. Terima kasih buat Ibu Dr. Helen juga buat materi yang sangat bermanfaatnya hari ini. Mungkin ini berlanjutan dengan pertanyaan rekan saya ya Ibu Santia. Misalnya, seandainya di kampus inbound kami nanti yang kami tuju, tidak ada satgas untuk kekerasan seksual ini, apakah ada, khususnya kami mahasiswa UKI, apakah kami boleh melapor ke satgasnya UKI dan barangkali ada link atau mungkin call center yang bisa kami hubungin sebagai mahasiswa untuk pengaduan kami apabila kami mengalami hal tersebut. Demikian Ibu, terima kasih. Persilakan untuk menjawab Ibu Helen. Pertanyaannya, seandainya tidak ada satgas di kampus tujuan, apakah boleh melapor ke Satgas UKI? Baik, terima kasih. Tentu saya boleh ya, Krismawati dan teman-teman yang lain, kalau misalnya ternyata ketika kalian di tempat yang dituju, tidak ada satgas, atau karena itu tempat baru ya, artinya belum semua orang mungkin kalian kenal, kalian mau melaporkan, silahkan saja. Tadi ada, nanti mungkin materinya bisa dibantu untuk di-share ya, Pak Rafki maupun Pak Diardo, silahkan. Tadi saya sudah berikan PowerPoint-nya, nanti silahkan di PowerPoint yang terakhir itu ada nomor teleponnya POSAPA. Ya, dan POSAPA itu juga kita terkorelasi atau terkoneksi dengan Satgas atau sementara ya Satgas PPKS atau PIC PPKS untuk program di MBKM ini. Jadi itu yang pegang saya juga gitu. Tetap saja yang pegang saya juga. Jadi kalaupun misalnya ada pengaduan atau apa, itu nanti bisa kita bantu dengan nanti saya ataupun nanti tidak bisa menghubungi saya, misalnya ada menghubungi PIC, mungkin di sini ada Pak Rafki atau Pak Diardo pun bisa nanti kita bantu untuk pelaporan atau pengurusan di kampus yang kalian inbound. Mungkin seperti itu ya Pak Diardo ya. Izin bantu jawab Bang. Izin nambahin ya Bu Helen. Iya, ya, silakan Pak Rafki. Kalau misalkan nggak ada PPKS pasti ada, karena itu syarat wajib buat pendaftaran PT. Jadi tiap universitas di PMM 3 ini pasti ada satgasnya, Krismawati. Ya, makasih. Bagaimana saudari Krismawati? Apakah sudah menjawab? Sudah sangat terjawab, Bang, dengan tambahan dari Bang Rafki juga, dan ada juga untuk pelayanan pelaporan juga tadi dari Ibu Dr. Helen. Terima kasih. Baik. Oke, nanti sesuai dengan arahan Ibu Helen, kami akan bagikan juga ya Ibu Helen tadi materi yang berisi kontak. Pak Diardo, izin menambahkan boleh? Ya, boleh Ibu Pam. Saya sebagai salah satu kaprodi menawarkan diri bila ada mahasiswa yang merasa mulai tidak nyaman terkait dengan verbal atau perbuatan fisik di kampus penerima, saya bersedia ya memberikan diri untuk curhat. Jadi ketidaknyamanan ini kan tidak mungkin di-share ke sembarang orang. Barangkali kaprodi akan menjadi tempat yang paling nyaman untuk mahasiswa untuk bercerita ya. Jadi jangan khawatir, tadi sudah disampaikan kalian tidak sendiri. Tentu kaprodi juga standby untuk kalian. Jadi kami siap menerima berita apapun ya, bukan hanya soal ketidaknyamanan tapi soal kesulitan belajar di sana juga. Terima kasih Pak Diardo. Baik, terima kasih Ibu Fam, super sekali untuk kesediaan hatinya tetap berkontribusi di PMM 3. Nanti dapat kami share ya kontaknya Ibu Fam ya, meminta persetujuan dari Ibu Fam. Pak Diardo, nggak usah di-share kan, masih selesai pasti punya nomor kaprodinya. Betul. Terima kasih Pak Diardo. Dari prodi lain boleh Bu juga. Dan itu untuk berarti dalam secara tidak langsung
ini menjadi apa untuk meminta kesediaan hati juga Bapak Ibu program studi lainnya ya untuk menjadi sarana tempat curhat bagi mahasiswa-mahasiswi prodinya untuk nanti mendengarkan keluh kesah saat di lingkungan yang baru. Karena kan memang lingkungannya ini tidak bisa 100% kita prediksi akan buat kita nyaman atau tidak, atau bahkan mungkin tidak, pahit-pahitnya. Dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Terus juga saya mengajak artinya kepada Bapak-Ibu program studi. Izin menambahkan Pak Diardo. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Diardo. Sebetulnya mahasiswa ini masing-masing punya dosen PA, pembimbing akademik. Tidak hanya kaprodi sebetulnya. Senyamannya mereka saja, yang mana yang mau mereka mau. Kaprodi pun siap untuk membantu mereka. Mungkin mereka lebih nyaman dengan dosen PA pun, harusnya lebih biasanya mereka diberikan akses atau dosen PA-nya, silakan diceritakan. Ada juga memang dosen-dosen masalah-masalah biasa, mungkin mereka tidak nyaman dengan dosen PA, mereka lebih ke kaprodi, silakan saja. Atau dosen-dosen yang lain, misalkan kalau cewek, saya lebih nyaman dengan dosen cewek. Kalau yang cowok, mungkin saya lebih nyaman curhat dengan dosen cowok, silakan saja. Tapi yang mana, pokoknya kita akan membantu, memfasilitasi, atau mengakomodasi. Itu kan non-akademik dan akademik ya sebenarnya tadi yang sampaikan oleh Ibu Familia itu. Jadi bolehlah begitu mungkin diberikan nomor kontak atau pemahaman kepada dosen pembimbing akademik dan juga keprodinya juga pasti siap membantu. Saya adik-adik tetap bawa nama UKI ya, karena UKI punya nilai yang luar biasa. Kalau kalian membawakan satu atau dua atau tiga saja, pasti kalian menjadi yang terbaik di sana. Kira-kira itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Male. Super sekali kata sambutan, kata sambutannya. Dan juga betul mungkin senyamannya saja ya Pak Male ya untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Mungkin lebih punya dosen yang lebih dekat ya secara moral dan sebagainya bisa bercerita. Juga tadi sudah ada jaminan kaprodi akan mendengarkan atau membantu kalian juga saat nanti kalian walaupun jauh di sana. Okay. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa yang ingin bertanya? Untuk menanyakan kembali seputar Satgas PPKS atau juga seputar case-case kekerasan seksual yang mungkin PH amit-amit, tapi mungkin kalian kita antisipasi bersama dan ingin kalian tanyakan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Dan jika ingin ada yang belum kepikiran, mungkin nanti kepikiran akan ditanyakan ya Ibu Helen. Kita akan ada grup outbound ya. Mungkin bisa disampaikan di grup outbound ya nanti ya. Bang Diardo, izin boleh saya closing statement sebentar? Boleh, dipersilakan ya, ya. Ibu Helen. Oke, jadi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan bahwa dimanapun kalian berada, tadi sudah ditegaskan juga bahwa ternyata tapi semua kampus yang menjadi penerima PMM ini punya Satgas, minimal punya pos apa atau tempat pengaduan ya. Jadi kalau ada apapun yang kalian alami atau kalian lihat yang tidak membuat kalian nyaman, silahkan segera adukan. Kalau tadi semua sudah memberikan kemudahan ya, kemana aja kalian nyaman yang mau mengadu. Bisa ke Posapa UKI, bisa ke tim dari MBKM-nya UKI, bisa ke dosen PA, boleh ke Kaprodi, ke siapa saja yang kalian merasa nyaman dan percaya, silahkan segera buat aduannya, sehingga bisa diproses. Dan jangan sampai kita biarkan kekerasan seksual itu tetap ada dan tumbuh di sekitar kita. Jadi
Sekali lagi saya minta tolong juga, kalian harus jadi terang dan garam ya, harus berani speak up kalau ada sesuatu yang tidak nyaman buat kalian, apapun itu, tidak harus kekerasan seksual ya, tapi kalau memang ada tindakan-tindakan lain mungkin yang tidak nyaman buat kalian di tempat kalian, tolong segera infokan kepada kami supaya kami bisa menangani hal tersebut ya. Kami ingin kalian dapat kesan yang baik, pelajaran yang baik di tempat kalian nantinya menempuh pendidikan selama berapa bulan ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Diardo. Terima kasih teman-teman semua. Baik, terima kasih Ibu Helen atas closing statement-nya. Apakah bisa bertanya? Oh, oke. Okay. Iya. Boleh Ibu? Iya, di luar materi kita bisa Pak? Boleh Ibu, mungkin disampaikan terlebih dahulu. Oh gitu ya, iya. Terima kasih, tadi saya sudah mengerti tentang, saya sampaikan dulu, terima kasih banyak. Apa yang menjadi kekhawatiran saya, mungkin juga sebagai orang tua, yang lainnya juga mungkin seperti itu, ternyata sudah dipaparkan sedemikian rupa, terutama tentang seksual dan pelecehan dan sebagainya itu, kami akan melepaskan anak gadis kami dengan apa namanya, dengan lebih tenang gitu ya. Puji Tuhan, itu di luar pemikiran saya gitu. Dan ini sudah ada jawabannya. Terima kasih. Dan saya mau menanyakan, karena mungkin saya belum sempat ngobrol juga dengan Erin, anak saya. Jadi apa saja yang ditanggung oleh orang tua selama PMM? Jadi misalnya tempat tinggalnya seperti apa? Apakah mahasiswa yang mencari atau sudah disiapkan asrama dan seperti apa? Mohon informasi. Itu yang boleh saya, apa namanya? Saya ingin tahu itu ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu dari saudari Irene. Mungkin seputar ini bisa dijawab oleh koordinator outbound, yaitu Bapak Aposan. Halo Bapak Aposan. Iya. Pertanyaan dari Ibu dari saudari Irene ini adalah, apakah ada tempat tinggal, bagaimana terkait tempat tinggal dari teman-teman mahasiswa nanti di sana, apakah disediakan Pak Aposan? Baik, terima kasih. Jadi untuk akomodasi atau tempat tinggal, memang nanti akan dikelola atau diatur atau ditawarkan dari PT penerima, Ibu. Jadi nanti, tadi Airin tadi ke PT manakah? Halo, Airin. No mention, Pak. No mention, Medan. Oke. Nanti tim dari tim PMM KPP No Mention, dia akan memberikan katalog, Ibu, untuk tempat tinggal. Untuk tempat tinggal nanti Airin bisa memilih sendiri mau tempat tinggal yang seperti apa, dengan budget seperti apa, dan sebenarnya diberikan keleluasaan juga untuk mencari sendiri. Tapi biasa kalau di awal itu kami sarankan memilih tempat tinggal yang sesuai yang ditawarkan dari PT asal. Gitu. Ada juga PT asal yang memang dia menyediakan kos-kosan atau menyediakan asrama, itu beda-beda memang setiap PT. Nanti akhirnya nanti berkoordinasi dengan PT koordinator PT penerimanya di No Man's Land nanti untuk bisa memilih tempat tinggal gitu. Nanti sesuai dengan budget yang diberikan oleh tim Kemenkes. Tentang pembiayaan pribadi ya Pak Dosen. Nanti setiap mahasiswa kan akan diberikan bantuan Ibu, bantuan biaya hidup termasuk juga tempat tinggal. Nah, saya lupa berapa persisnya itu, tapi termasuk meliputi juga untuk tempat tinggal juga. Nah, kalau pengalaman tahun lalu, itu budgetnya 500 ribu kalau tidak salah saya, untuk tempat tinggal. Jadi nanti dicarilah tempat tinggal yang ditawarkan oleh No Man's Land, yang kurang lebih budgetnya mendekati atau sesuai lah. Itu nanti itu bisa. Itu nanti ditanggung Ibu kalau untuk biaya tempat tinggalnya. Siap. Terima kasih Pak informasinya. Ya. Baik.
Baik, terima kasih Pak Aposa dan juga Ibu dari Saudari Air. Pak Diardo, mohon izin menambahkan, boleh? Ya, boleh Ibu Fam. Mohon izin juga kepada Pak Aposa ya, karena memang ini berdasarkan pengalaman di PMM2, saya belum pasang video. Oke. Berdasarkan di PMM2 itu seringkali bantuan dari pemerintah itu datangnya terlambat. Sehingga untuk hal ini orang tua dimohon kesediaan untuk bersiap-siap terkait dengan dana supaya anak-anak kita nggak sampai terlantar di PT penerima. Jadi ini tambahan informasi aja, kita doakan di PMM3 ini tidak ada yang terlambat ya Bapak Ibu, kita doakan. Tetapi karena memang ini jaraknya cukup jauh, semoga orang tua juga sedikit menyisihkan dana, terutama untuk makan dan akomodasi tempat tinggal. Kan biasanya tempat tinggal itu kos-kosan bayar sewa per bulan ya. Itu yang kemarin saya dengar cerita dari anak-anak inbound UKI. Kadang-kadang bantuan dari pemerintah itu terlambat. Terima kasih Pak Diardo. Baik, terima kasih Ibu Fam atas tambahan informasinya. Jadi betul terkait dana, nanti seperti kata Pak Aposan ya Bapak Ibu, ada subsidi nanti sekitar 500 ribu untuk pembayaran biaya tempat tinggal. Untuk opsi tempat tinggal itu ditentukan oleh kampus tujuan. Ada yang sudah punya asrama dan nanti akan ditempatkan di asrama. Tapi jika tidak punya asrama, pasti dicarikan oleh perwakilan atau panitia penyelenggara di PT tujuan tersebut. Selanjutnya benar juga ada pengalaman dari tahun lalu, dana itu dari pemerintah kadang terlambat turun. Jadi memang mohon bantuannya Bapak Ibu untuk dipersiapkan dana, mungkin dana talangan ya, atau kita bisa sebutnya untuk ya minimal supaya bisa tetap tidak terlantar lah, masih bisa ada makan minum dan jajan ya seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya kita akan ke langsung saja ya ke sesi selanjutnya, yaitu pernyataan kesiapan mahasiswa-mahasiswi yang akan diwakilkan atau dibacakan terlebih dahulu oleh saudara Rohit Barus. Dan nanti akan diikuti oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswi ya. Jadi diharapkan untuk semua on cam dan juga on mic. Selamat pagi, Pak Dior, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Rohit. Oke, siap. Langsung dimulai saja ya. Dipersilakan. Kami mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. Teman-teman bisa mengikuti Rohit ya, dan teksnya ada di layar juga. Putus-putus jaringannya Rohit. Ikuti semua Pak. Maaf. Halo. Iya, diikutin oleh semua mahasiswa ya. Iya. Oke, Ibu. Boleh dimulai Rohit, diulang kembali. Saya ulang kembali ya Pak. Betul. Kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Kristen Indonesia. Kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Kristen Indonesia. Program pertukaran mahasiswa angkatan ketiga.
program pengibaran mahasiswa angkatan ketiga pada hari ini Jumat tanggal 28 Juli 2023 pada hari ini Jumat tanggal 28 Juli 2023 dengan ini menyatakan siap yang pertama sanggup dan bertanggung jawab untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Sanggup dan bertanggung jawab untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Angkatan 3 tahun 2023 dengan mematuhi segala ketentuan berikut. Angkatan 3 tahun 2023 dengan mematuhi segala ketentuan berikut. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Berjanji untuk tidak pernah, sedang, atau akan mendukung atau terlibat dalam gerakan organisasi ideologi. Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Berjanji untuk tidak menggunakan media informasi dan sosial untuk menyampaikan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Berjanji untuk menyampaikan informasi yang belum terkonfirmasi kalangan masyarakat. Berjanji untuk menaati segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Berjanji untuk tidak pernah, sedang, atau tidak terlibat dalam aktivitas. Berjanji untuk tidak pernah, sedang, atau akan terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum norma sosial masyarakat Indonesia. Catatan atau keterlibatan dalam tindakan kriminal apapun. Berjanji untuk tidak pernah, sedang, atau akan melakukan. Terkait dengan penggunaan dan atau pengedaran zat adiktif atau narkoba. Terkait dengan penggunaan atau pengedaran narkoba. Dua, berkomitmen
proses program merdeka. Berkomitmen mengikuti seluruh ketentuan dan rangkaian program para mahasiswa merdeka. Penuh waktu melaksanakan program tersebut dengan jawab. Penuh waktu selama satu semester dan melaksanakan program tersebut dengan penuh tanggung jawab. Sungguh-sungguh sampai selesai sesuai batas waktu yang ditetapkan. Dan sungguh-sungguh sampai selesai sampai selesai sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam satu semester. Dengan pengumpulan laporan kegiatan belajar yang telah ditetapkan. Dengan pengumpulan laporan kegiatan belajar yang telah ditetapkan. Secara tepat waktu kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Secara tepat waktu kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Melalui laman program pertukaran mahasiswa merdeka. Dan mematuhi keputusan tim program PMM dan atau PT penerima. Dan mematuhi keputusan tim program PMM atau PT penerima. Di mana kami menjadi peserta program terkait segala bentuk penugasan dari proses pembelajaran dalam program ini. Di mana kami menjadi peserta program terkait dalam program ini. 4. Menggunakan dana bantuan yang diterima sehubungan dengan pelaksanaan program PMM. Dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. 5. Menjaga nama baik, etika, citra diri sendiri. 5. Menjaga nama baik, etika, citra diri sendiri. Universitas Kristen Indonesia, Universitas atau perguruan tinggi penerima kami dan negara. Universitas Kristen Indonesia, Indonesia atau perguruan tinggi penerima kami dan negara. 6. Bersedia menerima dan menjalankan segala bentuk sanksi dengan peraturan yang diberikan yang ditetapkan oleh tim PMM. 6. Dan menjalankan segala sanksi dan peraturan. 6. Bersedia dan menerima dan menjalankan segala sanksi dengan peraturan yang ditetapkan oleh tim program PMM. Perguruan Tinggi Penerima dan Universitas Kristen Indonesia. Karena masalah tindakan plagiarisme. Termasuk plagiasi diri, tindakan kriminal, tindakan kekerasan, tindakan kriminal. Termasuk plagiasi diri, kebutuhan administrasi dan laporan kegiatan.
Penyalahgunaan obat-obatan, laporan kegiatan. Jakarta 28 Juli 2023. Atas nama mahasiswa-mahasiswi pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 3 Universitas Kristen Indonesia. Atas nama mahasiswa Merdeka Angkatan 3 Universitas Kristen Indonesia. Baik, terima kasih Rohit sudah memimpin kita dalam pembacaan pernyataan kesiapan. Dengan begini kami sudah menganggap saudara-saudari sudah satu sepaham ya, sudah sepakat inilah pernyataan kesiapan bahwa adik-adik sudah siap, bukan siap saja secara mental dan juga pikiran, tapi juga siap untuk mengikuti peraturan atau tadi yang sudah kalian sama-sama sampaikan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi terakhir, yaitu tadi sudah kita buka dengan doa. Sekarang kita akan mengakhiri sesi pelepasan mahasiswa outbound ini dengan doa penutup. Mungkin akan saya minta dengan kasih kepada mahasiswa ya, yang akan saya tunjuk, yaitu saudara Yesrit Nehemia. Halo Yesrit Nehemia. Ya, Kasar, saya terdengar Bang? Terdengar dengan jelas. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya memimpin doa ini dalam tata cara Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa atas kasih setiamu Bapa. Engkau menuntun kami dari awal pertemuan kami secara online ini Bapa, dalam pelepasan mahasiswa, program pertukaran mahasiswa angkatan 3 ini Bapa. Kami bersyukur Bapa, Engkau menuntun kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik Bapa. Kami bersyukur juga Bapa, karena kami telah mendapat nasihat dan apa saja yang harus kami lakukan di saat mengikuti program ini, Bapak. Kiranya Engkau yang tuntun sertai kami, Engkau berkati juga, Bapak, pimpinan-pimpinan orang tua yang telah memberikan nasihat kepada kami, Bapak. Biarlah kiranya kasih-Mu yang selalu menuntun kami. Kami juga akan berpisah dari ruang virtual ini, Bapak. Mari Engkau berkati kami dalam tiap aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada saudara Yesrit sudah mau kesediaan hatinya memimpin kita dalam doa penutup. Dengan begini berakhir sudah kegiatan pelepasan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan, khususnya kepada Bapak Ibu Dekan, serta tadi ada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Bapak Hulman, serta Bapak Ibu Kaprodi serta dosen, dan juga orang tua yang telah hadir, serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang outbound yang kami kasihi dan tentunya kami banggakan. Terima kasih sediakan waktunya. Kami tunggu khususnya kepada teman-teman mahasiswa cerita-cerita luar biasanya di lingkungan kalian nanti yang baru. Semangat dan selamat sukses untuk kalian semua. Mungkin boleh kita tutup dengan slogan pertukaran mahasiswa merdeka. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Ibu Kapoldi. Terima kasih Bapak-Ibu Dekan. Terima kasih Bu Helen. Terima kasih Pak Posan. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bu Sumi. Terima
Makasih mamanya Rizkina. Selamat jalan anak-anakku semua. Selamat dadah jalan. Bu Sumiati. Dah. Sampai jumpa lagi Bu Sumi. Ibu, sampai jumpa Mas Jardo. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Terima kasih Ibu atau perwakilan dari Reskinasi lain. Pembacaannya potong-potong ya Pak. Iya, harusnya langsung tuntas itu butir-butir berat. RO aman tuh Pak, mahasiswa Pak.